Selamat pagi, rekan-rekan. Selamat datang pada seri diskusi yang diselenggarakan oleh Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR dengan tajuk Catatan Hukum Acara Pidana dalam RUU Polri Memperkuat Akuntabilitas atau Menambah Kewenangan. Pada seri pertama sekaligus seri pembuka, kita nanti akan membicarakan terkait dengan masalah kewenangan penyidikan dalam RUU Polri dan rekomendasi perbaikan dalam RUU Kuhap. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah hadir pada diskusi pagi menuju siang hari ini. Perkenalkan, saya Bu Givya Maharani atau Rani, peneliti di Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, PSHK. Di sini selaku moderator yang akan memandu berjalannya diskusi pada pagi menuju siang hari ini. Sebagai informasi, diskusi ini juga disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube ICJR dan juga tersedia juru bahasa isyarat untuk mempermudah aksesibilitas diskusi pada hari ini. Baik, sebelum masuk ke acara inti, alangkah baiknya apabila saya memperkenalkan dan menyapa terlebih dahulu ketiga narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Yang pertama yaitu ada Bang Arief Maulana, selaku Wakil Bidang Advokasi di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia atau YLBHI. Pagi, Bang Arief. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya ada Bang Ihsan Zikri, selaku Direktur Eksekutif dari Revisi. Selamat pagi, Bang Ihsan. Pagi, Mbak Rani. Ya, dan terakhir ada Bu Neva Claudia, selaku Akademisi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Selamat pagi, Bu Neva. Pagi, Mbak Rani. Pagi. Ya, baik. Saya mungkin mau kasih pengantar sebelum kita masuk ke diskusi pada siang hari ini. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama, pada rapat paripurna tanggal 28 Mei lalu, DPR menyetujui 4 RUU untuk menjadi RUU inisiatif DPR, yaitu ada RUU perubahan atas Undang-Undang Kementerian Negara, ada RUU TNI, keimigrasian, dan juga RUU Polri. Nah, dari keempat RUU tersebut, secara legislasi hanya rancangan perubahan Undang-Undang Polri yang tidak masuk dalam daftar program legislasi nasional atau prolegnas jangka menengah maupun prioritas tahunan. Akan tetapi, secara tiba-tiba RUU ini muncul dan langsung disahkan menjadi RUU inisiatif DPR. Secara substansi sendiri, RUU Polri justru tidak menjawab permasalahan-permasalahan besar yang muncul di kepolisian saat ini. Misalnya saja berdasarkan catatan oleh masyarakat sipil dan sejumlah lembaga negara seperti Komnas HAM, justru memotret institusi Polri sebagai aktor pemegang monopoli kekerasan, pelanggaran hak asasi manusia, maladministrasi, penyalahgunaan kekuasaan, hingga praktik-praktik korupsi. Sedangkan kalau kita lihat lagi dalam draft RUU Polri yang saat ini beredar, justru berpotensi sangat besar untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang lebih super body daripada yang sekarang. Hal ini dikarenakan terdapat penambahan sejumlah kewenangan dan diskresi yang begitu luas, tetapi tidak diiringi dengan mekanisme pengawasan dan kontrol publik yang ketat. Penambahan kewenangan dalam RUU Polri juga melangkahi sejumlah pengaturan yang mana sejatinya seharusnya disempurnakan dalam RUU Kuhap sebagai payung hukum dari pengaturan sistem peradilan pidana di Indonesia. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penting untuk kita membuka kembali ruang aman untuk berdiskusi secara mendalam dan inklusif terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Polri dan dikaitkan dengan pengaturan kewenangan Polri dalam kerangka perbaikan hukum acara pidana yang seharusnya mengedepankan perlindungan hak asasi manusia, mendorong peradilan yang adil, dan memiliki perspektif hak dan kepentingan korban. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung masuk ke topik pembahasan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bang Arief Maulana dari YLBHI yang akan memaparkan terkait dengan praktik kepolisian dalam penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP dan masalahnya dalam RUU Polri. Kepada Bang Arief, dipersilahkan waktu pemaparannya kurang lebih 30 menit, Bang. Baik, terima kasih Harani untuk kesempatan yang diberikan.
Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya coba untuk menampilkan slide yang coba saya susun gitu. Teman-teman, saya akan coba paparkan berkaitan dengan praktek penyidikan yang sewenang-wenang. Ini catatan singkat untuk revisi Undang-Undang Kepolisian dan juga KUHAP ya. Ada dua poin yang diminta untuk kemudian dipaparkan. Yang pertama adalah mengenai praktek kepolisian dalam penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP. Kemudian yang kedua berkenaan dengan masalah di dalam rancangan Undang-Undang Kepolisian, termasuk juga persoalan transparansi akuntabilitas dalam peraturan internal di kepolisian dikaitkan dengan ketentuan di dalam hukum acara pidana. Baik, teman-teman, saya akan memulai dengan statement bahwa wajah penegakan hukum kita, khususnya dalam konteks peradilan pidana, itu bisa dilihat bagaimana kepolisian itu melakukan proses penyelidikan, penyidikan. Gitu ya. Karena pada prinsipnya hulu dari penegakan hukum pidana itu adalah peran kepolisian. Dan ketika kemudian penyidikannya ini bermasalah, nanti akan bermuara pada proses penegakan hukum pidana yang juga bermasalah. Maka dari itu, seringkali kita melihat kasus seperti kriminalisasi yang beberapa waktu terakhir seringkali terjadi dan dihadapi oleh masyarakat sipil, khususnya mereka yang kritis terhadap pemerintah atau oposisi. Kemudian ada rekayasa kasus. Kemudian ada kasus-kasus seperti penyiksaan, gitu ya. Atau kemudian kasus-kasus penyalahgunaan kewenangan di institusi kepolisian untuk kepentingan-kepentingan di luar penegakan hukum, seperti itu. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa sebetulnya penyidikan itu kan ujungnya kalau kita bicara dalam hukum acara itu adalah penetapan seorang tersangka, begitu ya. Dan di dalam menjalankan tugas penyidikan seorang penyidik gitu ya, itu memiliki kewenangan-kewenangan yang luar biasa, yang itu bisa membatasi hak asasi manusia. Kita tahu mereka bisa melakukan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, termasuk juga menetapkan seseorang menjadi tersangka, ya, yang kemudian harus diadili di pengadilan, dituntut di pengadilan, gitu ya. Nah, oleh karena itu penting untuk memastikan bahwa karena pembatasan hak asasi manusia itu dimungkinkan dalam proses penyidikan harus dijalankan secara transparan, akuntabel, independen, profesional, sehingga pembatasan HAM yang memang itu dimungkinkan oleh undang-undang, ya, itu betul-betul kemudian digunakan untuk melindungi masyarakat dan dalam kerangka penegakan hukum untuk keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Nah, yang menjadi pertanyaan bagaimana prakteknya selama ini? YLBHI mencatat di 17 kantor LBHI-LBHI dalam 3 tahun terakhir, 2019-2021, ini cukup datanya agak mundur sedikit gitu ya. YLBHI mencatat ada 102 kasus kekerasan dan penyiksaan dengan jumlah 1.088 korban. Dan kasus penyiksaan ini terus terjadi dan berulang. Dan di tahun 2022 sampai 2023 ada 46 kasus penyiksaan dengan jumlah korban 294. Ya, dan penyiksaan ini rata-rata memang terjadi ketika dalam proses penegakan hukum di kepolisian. Dan tahapan penyelidikan-penyidikan itu seringkali terjadi. Nah, lebih spesifik di kasus di wilayah kerja LBH Jakarta tercatat
Dari 2013 sampai 2022 terdapat 58 orang korban penyiksaan oleh anggota kepolisian. 25 orang diantaranya merupakan korban salah tangkap atau salah proses hukum. Dan diantaranya dari korban tersebut ada anak berkonflik dengan hukum dan rata-rata temuan atau aktor pelakunya adalah anggota kepolisian. Nah, saya kira itulah catatan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa dalam proses penegakan hukum, gitu ya, dimungkinkan kepolisian itu melakukan kekeliruan-kekeliruan, kesalahan-kesalahan, baik itu dilakukan sengaja atau tidak dalam proses penyidikan. Dan fakta yang tadi kami kemukakan itu menunjukkan hal tersebut. Maka dari itu, ini menunjukkan pentingnya ya transparansi, akuntabilitas, ya profesionalitas penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan bagaimana caranya? Ya, maka dari itu ada hukum acara, gitu ya. Ada ketentuan-ketentuan yang sifatnya prosedural, yang tujuannya adalah memastikan bahwa proses hukum berjalan dengan benar, sehingga substansi hukumnya itu bisa betul-betul dipenuhi, ditegakkan, gitu. Saya ingin mengajak teman-teman supaya kemudian tidak abstrak datanya untuk melihat beberapa kasus yang berkaitan dengan praktek-praktek penyidikan yang keliru, yang salah. Ada kasus salah tangkap, kasus Cipulir yang terjadi di tahun 2013. Ada korban dewasa, ada korban anak yang kemudian sebetulnya mereka menolong seorang korban pembegalan, tapi kemudian justru malah ditersangkakan oleh kepolisian, disiksa, dipaksa mengaku, dan akhirnya dijebloskan penjara. Meski usia mereka beberapa masih sangat kecil. Ada yang usianya baru 12-13 tahun, gitu ya. Dan yang dewasa juga demikian. Dan mereka tidak luput dari praktek-praktek keliru penegakan hukum di dalam proses penyidikan, yaitu dengan disiksa, dipaksa mengaku, tidak diberikan akses bantuan hukum, dan seterusnya. Singkat cerita, mereka kemudian akhirnya disidangkan dan di persidangan bertemu dengan akses bantuan hukum. Kebetulan LBH Jakarta menangani dan berhasil membebaskan mereka. Dan meskipun harus berjuang di tahap upaya hukum, di level banding, dan yang anak berhadapan dengan hukum, justru sampai mekanisme peninjauan kembali. Nah, dan itu berlangsung cukup lama, kurang lebih 2 sampai 3 tahun. Mereka harus menjalani hukuman terlebih dahulu. Nah, yang lain lagi, yang terbaru, itu kita bisa melihat bagaimana kasus Vina di Cirebon, yang mana pengungkapannya sungguh sangat lama, terjadi adu delay dalam penegakan hukum, dan yang menarik adalah terjadi kasus salah tangkap. Dan kemudian yang kita bisa tarik pelajaran, ternyata dalam proses penegakan hukumnya banyak terjadi maladministrasi ya, dan juga ya persoalan independensi, profesionalitas itu patut dipertanyakan. Karena yang kemudian melakukan penangkapan itu tidak didasarkan pada alat bukti yang cukup. Dan hasilnya juga setelah ada upaya hukum dari korban salah tangkap, mereka bisa dibebaskan. Meskipun yang dihukum sampai hari ini, gitu ya, juga merupakan korban salah tangkap, dugaannya demikian, belum kemudian bisa dilepaskan, gitu. Nah, saya mungkin cepat saja, karena sebetulnya mengajak kawan-kawan untuk melihat praktek yang keliru dalam penegakan hukum, kita juga tidak lupa, begitu ya, baru saja terjadi kasus Verdi Sambo, seorang jenderal polisi di Propam di Mabes Polri yang kemudian melakukan pembunuhan terhadap anak buahnya sendiri, tapi kemudian untuk menutupi jejaknya dia melakukan rekayasa kasus, menutupi alat bukti, menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya, meskipun pada akhirnya kemudian bisa dibongkar
dengan kekuatan dukungan publik dan dorongan dari masyarakat yang mengawasi kasus ini, ya, agar kemudian dibuka secara terang benderang dan tidak luput juga bagaimana peran advokat yang kemudian mendampingi kasus ini, ya, sehingga kasus ini bisa berujung pada sanksi, ya, kepada Ferdi Sambo, seorang jenderal di kepolisian. Meskipun demikian, penting juga dicatat bahwa kasus ini juga belum sepenuhnya membuka tabir persoalan di balik kasus kasus pembunuhan. Nah, yang lain lagi juga saya ingin mengajak teman-teman melihat kasus penyiraman air keras penyidik KPK oleh anggota kepolisian. Sekali lagi ini kasusnya dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada saat itu pelemahan KPK dilakukan, salah satunya dilakukan dengan cara menteror dan juga melakukan kekerasan terhadap para penyidik KPK. Dan korbannya salah satunya adalah Novel Baswedan. Beliau mengalami kebutaan setelah disiram air keras dan di ujung proses penyidikan ditemukan bahwa ternyata pelakunya adalah anggota kepolisian. Yang menarik, ketika kasus ini baru kemudian bisa diungkap setelah lebih dari 2 tahun. Dan pelakunya hanya dihukum 1 tahun, tidak diberhentikan dari jabatannya sebagai polisi. Dan yang kemudian aneh adalah penyidik kasus untuk Novel Baswedan agar pelakunya ditangkap pada saat tahun 2017, kemudian di ujung cerita itu menjadi kuasa hukum dari para pelaku karena dia menjadi kum, ya, di kepolisian. Nah, diskriminasi penegakan hukum ini yang kita lihat karena di kasus-kasus serupa penyiraman air keras, ancaman hukuman, tuntutan jaksa kepada pelaku itu bisa mencapai 20 tahun, bahkan paling rendah itu 8 tahun. Ya. Tapi kemudian yang terjadi ketika pelakunya kepolisian dan itu menyerang aparat penegak hukum juga justru dijadikan alasan pemaaf begitu ya. Maaf, jadi kayak semacam meringankan hukuman. Dan ini yang terjadi. Oke. Teman-teman, kasus-kasus di atas yang coba saya highlight itu sebetulnya ingin menunjukkan bahwa dalam proses penyidikan di kepolisian, khususnya dalam penanganan kasus-kasus di masyarakat, seringkali terjadi persoalan-persoalan ketidakprofesionalan, ya, maladministrasi yang ujungnya itu tidak hanya sekedar prosedur, tapi ujungnya substantif, material, gitu ya. Yaitu ya gagalnya proses penegakan hukum untuk memberikan rasa keadilan bagi korban, termasuk juga bagi masyarakat, gitu ya. Dan dalam kasus-kasus yang lain juga, gitu ya, saya ingin coba merangkum sebetulnya apa saja persoalan praktik kepolisian dalam penyidikan yang kemudian tidak sesuai dengan hukum acara pidana, yang kemudian mengakibatkan proses penegakan hukumnya menjadi peradilan sesat, kemudian jadi kasus salah tangkap, kemudian jadi kasus kriminalisasi, dan seterusnya. Nah, di antaranya yang pertama, kita tahu bahwa ada hak atas bantuan hukum bagi setiap orang yang menghadapi proses hukum, gitu ya, yang dia berhak juga untuk kemudian memilih dan menentukan kuasanya sendiri, karena akses bantuan hukum ini sangat substantif. Ketika akses bantuan hukum tidak diberikan, akan berdampak pada kesempatan akses hak tersangka yang lain yang sulit untuk diberikan, seperti hak berkomunikasi dengan keluarga, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, hak membela diri, dan lain-lain. Kemarin baru saja kami mendampingi teman-teman mahasiswa yang melakukan demonstrasi menolak RUU Pilkada yang akan mengangkangi putusan MK. Di sana itu terjadi, ya, ada penghalang-halangan akses bantuan hukum sehingga mereka yang kepalanya bocor, hidungnya patah tetap diperiksa,
ya sampai dini hari, padahal kondisi kesehatannya tidak memungkinkan. Dan yang menarik, mereka menggunakan mekanisme berita acara klarifikasi yang tidak dikenal dalam KUHAP, gitu ya. Dan itu berlanjut sampai kemudian kami bisa mengakses baru pagi pagi harinya, gitu, sekitar pukul 5. Nah, ini contoh persoalan yang betul-betul terjadi di lapangan. Yang lain lagi adalah praktek penyiksaan untuk mendapatkan keterangan atau pengakuan dalam kasus tadi, pengamen Cipulir, kemudian kasus Vina di Cirebon, ini yang kemudian mengakibatkan mereka menjadi korban salah tangkap. Sudah jelas ya di dalam KUHAP pasal 184, alat bukti itu keterangan terdakwa di persidangan, bukan kemudian pengakuan ya dalam proses penyidikan. Tetapi yang terjadi, praktek-praktek semacam ini terus menjadi pola dan kebiasaan yang keliru, fatal gitu ya. Dan ini tentu menjadi catatan tersendiri. Kemudian yang jadi soal juga ancaman terhadap mereka yang melakukan praktek penyiksaan terhadap proses penegakan hukum ini belum belum diatur secara tegas gitu ya. Selanjutnya, terkait dengan penetapan tersangka tanpa dua alat bukti yang cukup misalkan, dan alat bukti bisa menggunakan kesaksian kepolisian, ini seringkali terjadi. Yang lain lagi adalah bagaimana upaya paksa sewenang-wenang dan juga tidak sah itu dilakukan. Misalkan penangkapan yang dilakukan bukan karena tertangkap tangan, itu dilakukan dengan atas nama pengamanan. Ya. Kemudian penahanan yang kemudian dilakukan dalam tempo waktu yang maksimal, gitu ya. Itu juga seringkali terjadi padahal sebetulnya tidak perlu ditahan, tidak memenuhi kualifikasi penahanan. Termasuk penggeledahan, penyitaan tanpa izin pengadilan, ya, upaya paksa tanpa izin pengadilan. Dan yang terbaru yang mungkin banyak kita hadapi hari ini adalah bagaimana penyitaan dan penggeledahan terhadap HP, laptop, bahkan termasuk akun platform di media sosial yang ini pengaturannya belum ada di dalam hukum acara. Dan setidaknya ketika kita menggunakan penalaran hukum, mestinya juga harus atas izin pengadilan. Tetapi yang terjadi, ini tidak dilakukan. Begitu. Nah, ini juga menjadi persoalan yang kita kerap temui di lapangan dalam beberapa waktu terakhir. Gitu ya. Selain itu juga, ini yang kerap juga kita temukan ya, barang bukti tidak relevan, kemudian tidak menghadirkan barang bukti di persidangan, dan yang ini fatal juga banyak hilang barang bukti gitu ya. Nah, dan entah itu kemana, dan kemudian sulit sekali ketika kita kemudian mau mendorong pertanggungjawabannya. Yang lain adalah gelar perkara yang tidak melibatkan para pihak ya, khususnya pihak-pihak yang berkepentingan begitu ya. Penyidikan yang tidak berpihak pada kepentingan korban, khususnya kelompok rentan begitu ya. Tidak mengakomodir kebutuhan pemulihan ya. Dan kepentingan terbaik bagi korban ini yang kemudian juga menjadi catatan. Yang lain lagi soal transparansi penyidikan ya. Bagaimana SPDP itu yang pasca putusan MK itu harus kemudian juga dikirimkan. Itu kerap kali juga ini masih menjadi PR, termasuk SP2HP. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa itu semua itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana persoalan profesionalitas ya, transparansi, akuntabilitas aparat penegak hukum, khususnya penyidik dalam menjalankan tugas tugasnya. Dan dalam beberapa kasus yang kita sebutkan tadi, ini seringkali tidak berjalan ketika kasus-kasus ini berkaitan dengan pelakunya aparat kepolisian atau berkaitan dengan isu-isu politik begitu. Seperti saya memberikan contoh pengalaman kami kemarin lah di Polda Metro Jaya ketika mendampingi mahasiswa yang pelajar yang ditangkap begitu. Kami sangat sulit untuk bisa menemui para korban penangkapan. Bahkan sudah menghubungi
sampai dengan Kapolda gitu ya. Tapi dengan mudahnya anggota DPR gitu ya tiba-tiba masuk dan menemui mereka dan melakukan konferensi pers, menjamin dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata hukum tunduknya dengan politik gitu ya. Ini menggambarkan bagaimana penegakan hukum itu sangat apa namanya rentan dengan intervensi politik dan kita tidak melihat independensi, profesionalitas, akuntabilitas dalam proses penegakan hukum yang terjadi khususnya dalam konteks penangkapan dan sampai dengan penyidikan karena memang sampai pada penetapan tersangka kemarin dan yang menarik juga penetapan tersangka tidak didahului dengan pemeriksaan BAP gitu. Ini yang jadi contoh ya di lapangan. Oke, saya lanjut terkait dengan catatan berkenaan dengan ketentuan di Perkap nomor 6 tahun 2009 tentang manajemen penyidikan. Perkap ini merevisi beberapa perkap sebelumnya terkait dengan manajemen penyidikan. Saya hanya memberikan catatan sekilas saja dan beberapa saja yang kemudian saya kira penting di antaranya di dalam ketentuan ini ada persoalan berkaitan dengan kemungkinan kepolisian menolak laporan masyarakat. Padahal di KUHAP itu tidak diperbolehkan gitu ya, menolak laporan masyarakat. Dan ada istilah kajian awal oleh penyidik untuk menilai layak atau tidaknya laporan polisi dibuat. Dan yang menarik, ini bertentangan dengan peraturan kepolisian sendiri, di mana menolak atau mengabaikan laporan yang menjadi tugas dan fungsi kepolisian itu tidak diperbolehkan. Jadi ada ketidakjelasan dalam pengaturan, bertentangan, dan dalam praktek ini seringkali terjadi. Dan sekali lagi, kalau kasus-kasusnya ini berkaitan dengan kepolisian sendiri atau terkait dengan isu-isu politik yang melibatkan penguasa, ini akan sulit laporan masyarakat. Sebagai contoh, misalkan Kanjuruhan, ya, kami mencoba melaporkan kembali ya kasus tersebut, khususnya berkaitan dengan korban anak yang mencapai ratusan puluhan orang, gitu ya, termasuk perempuan dengan undang-undang pelindungan anak, gitu ya. Tapi kemudian ditolak oleh Mabes Polri. Kita melaporkan terkait dengan kasus apa namanya Seruyan penembakan terhadap masyarakat adat yang pelakunya juga kepolisian itu juga ditolak begitu ya. Dan yang menarik ya alasannya tidak berdasarkan hukum gitu ya. Nah, yang lain lagi terkait dengan bagaimana ketentuan terkait dengan upaya paksa tadi sudah, barang sitaan hilang atau rusak, ya, juga sudah. Dan ini memang menjadi tanggung jawab di ini ya, apa namanya, siapa ini yang perlu kemudian untuk diperjelas. Yang lain, saya kira yang kemudian krusial soal restoratif justice. Di dalam ketentuan ini, khususnya di pasal 12, ada persoalan restoratif justice di tingkat penyelidikan. Nah, kita tahu bahwa penyelidikan ini kan peristiwa pidananya belum terang, belum jelas, ya. Dan penting untuk kemudian apa pastikan. Tapi kemudian sudah dimungkinkan upaya restoratif justice yang sebetulnya ini berkaitan dengan pembatasan juga hak ya untuk korban. Dan saya kira ini juga menjadi catatan ketika level pengaturannya hanya di level peraturan internal kepolisian begitu. Nah, dan apalagi kemudian standarnya berbeda-beda hari ini dengan kejaksaan maupun di Mahkamah Agung. Nah, teman-teman dari berbagai persoalan penyidikan ya yang kemudian tidak sesuai dengan ketentuan KUHAP ini, saya coba kemudian menghantarkannya ke diskusi mengenai rancangan undang-undang kepolisian. Kita tahu sebagaimana tadi dipaparkan oleh Mbak Rani dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan bahwa RUU ini tidak ada dalam prolegnas
dan hari ini tiba-tiba dibahas oleh DPR dan juga pemerintah, ya. Dan yang menarik adalah kalau kita kaji dari sisi prosedural, banyak sekali kemudian tidak memenuhi prinsip-prinsip dan atau prosedur yang sah dalam pengusulan, ya, sebuah rancangan undang-undang. Sudah ada surat presiden, ya, ke DPR untuk kemudian dibahas, tapi daftar inventaris masalahnya belum ada, ya, sampai dengan hari ini. Dan kalau kemudian kita bicara soal partisipasi bermakna sebagai mandat putusan Mahkamah Konstitusi untuk memastikan kedaulatan rakyat terjamin, ini tidak sama sekali tidak terpenuhi. Sampai hari ini tidak ada informasi mengenai naskah akademik dan juga rancangan undang-undang draftnya yang bisa kita akses secara apa namanya terbuka resmi dari DPR. Banyak kejanggalan. Tergesa-gesa sekali ditutup-tutupi dan tidak membuka ruang partisipasi masyarakat, dan itu tentu sebuah pengabaian terhadap demokrasi, prinsip demokrasi, dan konstitusi, begitu ya. Nah, teman-teman, di dalam RUU ini, selain bicara prosedurnya yang bermasalah, juga sebetulnya saya tadi lupa menyampaikan. Mestinya kalau kita bicara prolegnas, yang diutamakan itu adalah rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang bagaimana hendak mengatur secara lebih baik, ya, persoalan-persoalan penegakan hukum, ya, khususnya kalau kita bicara penyidikan, sehingga penyidikan itu betul-betul bisa transparan dan akuntabel. Karena selama ini banyak persoalan yang tadi kita temukan, tetapi yang menarik, KUHAP yang jadi prioritas masuk prolegnas justru tidak dibahas. Dan yang lucu adalah beberapa ketentuan yang mengenai hukum acara itu justru masuk di dalam RUU Polri. Ya, kita menduga bahwa RUU Polri ini hendak mendahului proses pengaturan hukum acara pidana yang hendak mengatur terkait dengan kewenangan-kewenangan kepolisian dalam penyelidikan maupun penyidikan. Nah, ini yang jadi persoalan karena memang nantinya ketika diatur di dalam RUU Polri ini jadi sangat sektoral, gitu, sehingga luput kemudian mengkaitkannya dengan harmonisasi, ya, konsolidasi, koordinasi, ya, dengan aparat penegak hukum, kementerian lembaga yang memang berkaitan dengan sistem peradilan pidana terpadu seperti Kejaksaan, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga nantinya di apa namanya Mahkamah Agung, begitu ya. Nah, dan berkaitan dengan penyidikan ini ada pasal-pasal yang saya kira harus menjadi perhatian kita bersama nantinya. Kepolisian ini berdasarkan apa namanya RUU Kepolisian ini berwenang untuk melakukan koordinasi, pengawasan, pembinaan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang dan pengamanan swakarsa. Dan yang lain, ketentuan pasal 16 memberikan rekomendasi pengangkatan penyidik PPNS atau penyidik lain yang ditentukan oleh undang-undang sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan asasi manusia. Intinya adalah semua penyidik nanti akan di bawah pengawasan, ya, koordinasi dan juga pembinaan oleh kepolisian. Bahkan untuk mengangkat penyidik harus atas persetujuan dari kepolisian. Dan yang menarik, ketika nanti penyidik baik itu di kementerian lembaga itu hendak melakukan proses penyidikan dan menyerahkannya kepada penuntut umum untuk dilanjutkan di dalam proses persidangan, harus ada semacam izin, ya, yang kemudian diberikan dari kepolisian sehingga baru kemudian bisa naik ke tahapan selanjutnya. Ini tentu menjadi persoalan karena kita tahu bahwa tidak perlu kita sebutkan semua. Misalkan di apa namanya kasus korupsi
itu penyidik ada di KPK. Di kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat, gitu ya, kejahatan kemanusiaan, misalkan, gitu ya, itu penyidiknya adalah Kejaksaan Agung, gitu ya. Belum lagi di kementerian seperti KLHK, gitu ya, Kementerian Keuangan, gitu ya. Mereka kemudian menjadi penyidik itu apa namanya memiliki tugas dan fungsi khusus begitu ya, yang memang apa namanya hari-hari ini mereka laksanakan dan memang harus berkoordinasi dengan kepolisian. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika ternyata masih banyak persoalan-persoalan terkait independensi, transparansi, akuntabilitas dalam penyidikan, tapi kemudian mereka mau mengambil alih semua kewenangan tersebut. Bagaimana ketika kasusnya itu dilakukan oleh kepolisian sendiri? Bagaimana kasusnya itu kemudian pelakunya adalah kelompok-kelompok apa namanya berkaitan dengan rezim pemerintahan penguasa gitu ya? Ini akan jadi soal. Penyidikan ini nggak akan naik ke penuntutan. Yang lain lagi, penyidik-penyidik tersebut membutuhkan apa namanya kapasitas ya dan keterampilan atau skill tersendiri. Sementara kita tahu bahwa prasyarat penyidik di kepolisian itu jauh ya dari penyidik di kejaksaan katakan ya atau penyidik-penyidik khusus di Kementerian Hukum dan HAM yang memang mereka setidaknya ya sudah sarjana hukum ya kemudian apa namanya memiliki keahlian-keahlian khusus. Ini tentu akan menjadi persoalan. Dan yang terakhir yang ingin saya katakan adalah hari ini pengawasan terhadap proses penyidikan di kepolisian itu masih sangat lemah ya. Bagaimana pra-peradilan itu yang eksternal dulu ya itu masih sangat bersifat administratif dan belum mampu untuk memastikan bahwa proses penyidikan yang kemudian dilakukan melalui upaya paksa, penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan itu bisa akuntabel dan transparan gitu ya. Dan seringkali pra-peradilan ini ya justru malah melindungi atau menutupi praktek-praktek apa namanya jahat ya dalam proses penegakan hukum khususnya di tahapan penyidikan gitu. Dan yang juga menjadi kendala adalah di internal kepolisian sendiri bagaimana pengawasan di internal kepolisian gitu ya baik itu melalui wasidik gitu ya atau pejabat atasan dan lain sebagainya itu juga tidak mampu efektif untuk kemudian memastikan transparansi akuntabilitas proses penyidikan dan penegakan hukum di kepolisian. Ini terbukti dari beberapa kasus yang tadi kita tunjukkan, misalkan kasus Novel Baswedan, kasus Sambo, gitu ya, kasus kasus Kanjuruhan dan kasus-kasus yang lain yang ujungnya adalah justru menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terjadi itu tidak memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Saya kira dari saya itu dulu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Mbak Rani selaku moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bang Arif atas pemaparannya. Memang ternyata banyak sekali bentuk-bentuk praktik penyidikan yang tidak sesuai dengan KUHAP, seperti sulitnya akses bantuan hukum, praktik penyiksaan, hingga upaya paksa yang sewenang-wenang. Hal ini setidaknya memperlihatkan bahwa sangat mungkin sekali terjadi kekeliruan, kesalahan yang tidak hanya berkaitan dengan prosedur, tapi juga substansi baik sengaja ataupun tidak yang dilakukan oleh kepolisian. Sedangkan kalau dilihat dalam RUU Polri sendiri, salah satu perluasan kewenangannya itu berkaitan dengan penyidikan, yang mana tendensinya justru menjadikan kepolisian sebagai sumber body investigator.
Sedangkan kalau kita lihat proses penegakan hukum saat ini oleh kepolisian masih sangat rentan dengan intervensi politik dan penguasa gitu ya. Jadi memang perlu adanya mekanisme transparansi dan akuntabilitas dari proses penyidikan itu sendiri. Baik, sebelum beralih ke pemaparan selanjutnya, saya mengingatkan apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau dapat bertanya langsung nanti kepada menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab di akhir sesi nanti ya. Oke, beralih ke paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Ihsan Rizikri dari Revisi yang akan memaparkan terkait dengan masalah kewenangan penyidikan oleh kepolisian saat ini tanpa ruang uji yang imparsial bagi masyarakat pencari keadilan. Kepada Bang Ihsan, dipersilahkan waktu pemaparannya kurang lebih 30 menit. Baik, terima kasih, Mbak Rani. Seperti yang diminta ya, saya coba akan bahas masalah terkait kewenangan penyidikan dan ruang ujinya yang dinilai tidak imparsial atau kalau saya lebih suka bilangnya cek, tidak tersedia forum check and balance yang efektif, gitu ya. Kita coba akan lihat dari beberapa materi muatan yang diatur di RUU Polri dan mensimulasikan gitu ya, dan sekaligus membayangkan kira-kira untuk saat ini ruang check and balance yang efektifnya itu sudah ada atau belum, dan kira-kira dampaknya apa kalau misalnya memang materi muatan di RUU Polri ini dikabulkan atau disetujui, disahkan di undang-undang nanti di kemudian hari. Okay, next. Pertama saya akan bahas terkait pasal 14 huruf 1 ayat G. Ini yang tadi terkait dengan PPNS, korwas dari Polri kepada PPNS. Ini beberapa ketentuan yang relevan dalam KUHAP. Kita perlu pahami dulu mengenai apa sih sebenarnya korwas PPNS yang dilakukan oleh Polri, dalam bentuk apa koordinasi dan pengawasan itu dilakukan. Ini di sebelah kiri yang saya kutip itu yang poin G, O, dan P itu adalah beberapa norma dalam Undang-Undang Polri, revisi Undang-Undang Polri yang memuat ketentuan masalah korwas, yaitu disebut adalah melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis. Itu tiga kegiatannya ya kurang lebih. Kemudian yang di bagian O dan bagian P ada yang memberikan petunjuk, bantuan penyelidikan, dan menerima hasil penyelidikan atau penyidikan. Pada dasarnya, memang materi-materi muatan yang diadopsi di RUU Polri ini mirip-mirip sudah ada di Undang-Undang Polri sebelumnya atau sudah ada dalam KUHAP. Tapi di-adjust sedikit, yang mana adjustment sedikit itu punya konsekuensi yang luar biasa besar sebenarnya. Kembali lagi ke tugas korwas. Jadi kalau dari kita lihat di yang sebelah kanan, pasal 105, pasal 107, dan di bawahnya itu pasal 51 ada di perpol terkait korwas PPNS. Bisa dilihat di pojok kanan bawah pasal 51. Pelaksanaan pengawasan penyidikan, ini yang dimaksud dengan korwas yang didefinisikan dalam perpol tersebut adalah memberikan bantuan taktis personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli, dan bantuan upaya paksa. Khusus yang terakhir ini karena memang ada beberapa penyidik PNS yang kewenangannya bisa kita bilang tidak lengkap. Contohnya misalnya penyidik pajak dia di dasar hukum yang mendasari kewenangannya itu tidak punya kewenangan untuk melakukan penangkapan. Jadi kalau dia mau melakukan penangkapan dia harus minta kepada Polri sebagai korwas. Dari aturan-aturan yang ada kita bisa simpulkan bahwa pada intinya korwas PPNS itu fungsinya sifatnya membantu melengkapi tugas yang akan dilaksanakan oleh PPNS. Next. Sebelum kita mulai bahas isunya, kita perlu ingat lagi kenapa sebenarnya ada korwas PPNS. Korwas PPNS itu ada, tidak bisa kita lepaskan dari ini asumsi awal pada saat dulu dibentuk, yaitu filosofinya PPNS ini kan adalah penyidik-penyidik PNS yang bergerak di sektor mereka masing-masing, yang mempunyai kekhususan isu, dan diasumsikan punya pemahaman lebih mendalam terkait bidang isu masing-masing.
ada PPNS di bidang kelautan dan perikanan yang punya ekspertis di bidang kelautan dan perikanan, ada PPNS di bidang kehutanan dan lingkungan hidup yang punya ekspertis di bidang itu. Tapi karena memang dia organiknya itu bukan penyidik yang diasumsikan, itu bukan daily routine mereka melakukan penyidikan, maka dibantu dan disupport oleh penyidik Polri yang mana memang core job dia adalah melakukan penyidikan. Jadi PPNS dan Korwas ini memang pada awalnya dibentuk untuk saling melengkapi. PPNS punya kemampuan teknis terkait isu di bidangnya, Korwas punya kemampuan yang dianggap lebih umum di bidang penyidikan. Makanya mereka dibuat untuk saling melengkapi. Dengan mekanisme kerja seperti apa, itu yang diatur di pasal 105 dan 107 KUHAP. Yang pada pokoknya, tadi yang seperti sudah saya jelaskan, bahwa memang ada Polri ini sifatnya adalah memberikan bantuan, berbagai bantuan, termasuk diantara teknis penyidikan. Isu pertama terkait hal ini begini. Pertama, relevansi Korwas ini sendiri perlu di pertanyakan. Coba mundur sedikit ke slide sebelumnya, Mbak. Kita perlu lihat di sini dalam pasal 14.1 huruf G yang poin G, perlu dilihat bahwa objeknya, objek yang dijadikan objek Korwas itu bukan lagi cuma PPNS, tapi ada juga penyidik lain. Penyidik lain itu apa? Penyidik lain itu berbeda dengan PPNS. Penyidik lain itu ada KPK, ada BNN, dan ya ada KPK, ada BNN, termasuk Kejaksaan sebagai penyidik. Itu bukan PPNS. Jadi, di norma dalam 14.1 ayat 1 huruf G ini, dari yang sebelumnya Korwas PPNS itu hanyalah antara penyidik Polri dengan penyidik PNS, diperluas jadi meliputi juga penyidik lain, KPK, BNN, dan Kejaksaan dalam kasus korupsi. Jadi dari segi perluasan itu, kita mempertanyakan relevansinya. Kenapa itu harus diperluas? Next slide selanjutnya, Mbak. Mempertanyakan relevansi Korwas itu adalah hal yang sangat masuk akal apabila kita lihat fakta bahwa kenyataannya penyidik PNS sendiri sekarang itu sudah tidak semuanya berada di dalam ruang koordinasi Korwas. Contohnya apa? Contohnya penyidik PNS KLHK misalnya. Itu sudah tidak berkoordinasi lewat Korwas, dia bisa langsung berkoordinasi dengan penuntut umum. Penyidik KKP juga seperti itu, penyidik Bea Cukai juga seperti itu, penyidik kehutanan juga seperti itu. Tambah lagi dengan penyidik lain yang mau dijadikan objek Korwas, KPK, BNN misalnya, tidak pernah ada dalam ruang lingkup koordinasi Korwas. Kesimpulannya apa? Jadi faktanya dari PPNS yang ada saja, itu sudah bahasa kita mandiri, sudah tidak memerlukan Korwas lagi. Dia sudah bisa langsung membangun komunikasi dengan kejaksaan, dengan penuntut umum, begitupun dengan penyidik lain. Kalau memang misalnya mereka sudah terbukti bisa mandiri dan pekerjaannya juga bisa diselesaikan, lalu untuk apa diperluas lagi ruang lingkup fungsi Korwas ini? Itu yang pertama. Ada kesadaran bahwa Korwas ini sudah tidak lagi relevan. Kenapa? Karena buktinya penyidik-penyidik PNS sekalipun itu sudah tidak memerlukan Korwas untuk bisa menyelesaikan tugas di bidangnya masing-masing. Kemudian, boleh next slide, Mbak. Kemudian mengenai perluasan ruang lingkup Korwas tadi yang saya sampaikan tadi. Isu perluasan ruang lingkup Korwas ini paling paling menurut saya paling menyita perhatian kalau misalnya kita simulasikan seperti ini. Kalau misalnya RUU Polri ini diiakan, disahkan, dan kemudian objek Korwas termasuk ke penyidik lain. Bayangkan kalau misalnya ada kasus korupsi yang disidik oleh kejaksaan, dan kejaksaan bertindak sebagai penyidik di situ, apa masuk akal kira-kira kalau misalnya penyidik kejaksaan untuk kasus korupsi harus lewat Korwas? Yang mana nanti kalaupun dia lewat Korwas Polri, berkasnya juga diserahkan lagi ke kejaksaan, laku jaksa peneliti dan jaksa penuntut umum nanti. Itu kan suatu mekanisme yang tidak hanya tidak efisien, tapi juga tidak logis seperti itu. Kemudian isu yang ketiga adalah masalah efisiensi. Kita lihat tadi nomenklatur yang diatur dalam RUU Polri terkait Korwas ini adalah meliputi juga masalah kewenangan untuk memberikan petunjuk. Bayangkan PPNS harus menerima petunjuk dari Korwas. Kemudian anggaplah Korwas sudah setuju, menganggap petunjuknya sudah tepat. Kemudian berkasnya diserahkan kepada jaksa peneliti.
Jasa peneliti kan juga harus meneliti lagi dan kemudian memberi petunjuk lagi. Bayangkan penyidik PNS harus melewati dua fase penelitian dari Korwas dan dari penuntut umum. Akibatnya apa? Akibatnya yang pasti itu lama, tidak efisien. Yang dirugikan siapa? Yang dirugikan pasti kepentingan penegakan hukum. Kemudian dengan mekanisme yang ada seperti itu, kita bisa misalnya berbicara mengenai check and balance. Lalu harusnya seperti apa? Kita lihat trennya seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Tren PPNS ternyata tanpa Korwas pun bisa melakukan tugas dengan baik. Bahkan PPNS KKP, PPNS KLHK itu sudah terbukti memiliki kinerja yang baik. Memiliki kinerja di penegakan hukum di sektor masing-masing yang baik. Jadi untuk kalau isu check and balance mengenai PPNS, fungsi Korwas ini yang ada di tengah-tengah antara PPNS dan jaksa sepertinya bisa kita substitusikan dengan langsung memberikan ruang koordinasi itu antara penyidik dan penuntut umum. Jadi kesimpulannya terkait dengan perluasan objek PPNS atau PPNS ini, saya tidak menemukan adanya landasan hukum ataupun landasan faktual yang bisa membackup, menjustifikasi perluasan ini. Selanjutnya, next. Kemudian mengenai pasal 16 huruf J, ini juga isu yang menurut saya sangat penting. Dalam 16 huruf J intinya di RUU Polri diusulkan bahwa Polri berwenang untuk menghentikan penyelidikan. Sebelumnya saya kasih gambaran pertama begini. Sebelum penyelidikan dan penyidikan, sebelum putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 yang mewajibkan adanya surat pemberitahuan penyidikan dimulainya penyidikan dari penyidik ke penuntut umum dalam jangka waktu 7 hari setelah disampaikan setelah diterbitkan surat perintah penyidikan, kondisinya adalah seringkali ada penyidikan-penyidikan yang dilakukan tanpa diberitahukan ke penuntut umum. Penyidikan yang tidak diberitahukan ke penuntut umum ujungnya pasti tidak diselesaikan. Temuannya apa? Temuannya di 2012 sampai 2014, kita bisa lihat, teman-teman bisa lihat ini yang sebelah kiri adalah kutipan yang kita ambil di penelitian saya dan teman-teman IJRS di 2015. Sebelah kanan ini adalah kutipan yang saya ambil dari Laptah Polri tahun 2019. Perhatikan gap antara perkara yang dilaporkan dengan perkara yang diselesaikan. Perkara yang diselesaikan itu asumsinya adalah ada SPDP-nya, berarti sudah masuk sidik. Kita lihat selisih antara perkara yang dilaporkan dan perkara yang diselesaikan. Inilah perkara yang kita asumsikan adalah perkara yang diselidiki. Cuma penyelidikan ada. Jumlahnya berapa? Itu jumlahnya kan besar. Hampir, hampir bahkan 50% dari perkara yang disidik. Oke? Isunya adalah bagaimana kalau misalnya penyelidik diberikan kewenangan untuk menghentikan penyelidikan. Tadi Mas Arief juga sudah sempat singgung ya, bahwa seringkali perkara-perkara itu, perkara-perkara yang diselidiki, dilaporkan, itu bukan cuma tidak ditindaklanjuti, bahkan tidak diterima laporannya. Kalau misalnya ditambahkan dengan kewenangan penghentian penyelidikan, semakin-makin susahlah bagi pencari keadilan, bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana, dan setidaknya membuat, meminta penegak hukum untuk menjalankan proses hukum atas laporannya tersebut. Kenapa? Karena selain tadi satu sudah disebut ada kewenangan yang dibuat sendiri berupa untuk melakukan kajian awal, menerima atau menolak laporan. Ditambah lagi sekarang, kalaupun masuk laporannya, masuk tahap penyelidikan, diterima, bisa dihentikan penyelidikannya oleh kepolisian. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah, kalau misalnya, next dulu slide-nya, Mbak. Masalahnya apa? Pertama, apa sih standar naik status perkara dari penyelidikan ke penyidikan? Standarnya itu kan sebenarnya sederhana, adanya dugaan tindak pidana. Dugaan tindak pidana itu kan bukan standar yang terlalu tinggi untuk bisa dipenuhi mengenai dugaan tindak pidana. Tapi masalahnya sekarang, apakah dengan standar yang cukup rendah itu saja, penyidik mau atau aparat penegak hukum mau, Polri mau untuk menerima laporan dan menaikkan perkaranya sampai ke status penyidikan.
Jawabannya kalau dilihat dari data tadi kan tidak. Kenapa? Karena kalau misalnya masuk ke penyidikan, tidak mudah untuk menghentikan penyidikan itu. Kenapa? Karena syarat untuk menghentikan penyidikan itu terbatas di pasal 109 KUHAP. Adanya bukan tindak pidana, cukup tidak cukup bukti, dan lain sebagainya. Kalau untuk menghentikan penyelidikan, apa standar yang akan dipakai? Apakah merujuk ke pasal 109? Saya ragu. Mungkin bisa dirujuk, tapi yang pasti karena penghentian penyelidikan itu domainnya tidak diatur dalam KUHAP, maka khawatirnya syarat untuk menghentikan penyelidikan itu bisa jadi lebih luas dan bisa jadi tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di KUHAP. Dan yang lebih membahayakannya lagi, kalau perkara dihentikan di tahap penyelidikan, upaya hukum apa yang bisa diambil oleh pelapor? Apakah mengajukan pra-peradilan? Pertanyaannya, apakah penghentian penyelidikan masuk domain pra-peradilan? Seingat saya itu pernah menjadi satu objek peradilan di PN Jaksel ya, mengajukan pengujian atas penghentian penyelidikan. Hasilnya apa? Hasilnya tidak diterima. Kenapa? Ya alasannya simpel bagi hakim untuk menolak permohonan pra-peradilan itu, karena itu tidak ada dalam objek pra-peradilan. Jadi kewenangan yang dimasukkan di dalam RUU Polri ini adalah kewenangan penghentian penyelidikan, ini adalah kewenangan yang tidak tersentuh oleh mekanisme check and balance. Oke, next. X. Ini saya skip dulu. Nanti kalau bisa kita masuk lagi. Next. Next dulu, Mbak. Sampai ke pasal 16B. Oh, sorry, mundur. Oke. Ini pasal 16B, perluasan kewenangan yang juga menurut saya ini tidak relevan. Perhatikan 16B ayat 1 huruf B. Yaitu intinya untuk kepentingan Intelkam mau punya kewenangan untuk memeriksa aliran dana dan penggalian informasi. Begini, kita perlu pahami bahwa penelusuran aliran dana itu berkaitan dengan privasi orang dan berkaitan dengan rahasia bank. Yang mana rahasia bank itu diatur juga secara restriktif dalam Undang-Undang Perbankan. Dan pengecualiannya juga sudah diatur secara restriktif dalam undang-undang perbankan. Untuk kepentingan masing-masing, ada untuk kepentingan penegakan hukum, untuk kepentingan perkara perdata, dan lain sebagainya. Next. Pertanyaan saya adalah, ini kewenangan, apakah kewenangan yang dimasukkan ke dalam RUU Polri ini pelaksanaannya bagaimana? Apakah dia akan tunduk kepada restriksi yang diatur dalam undang-undang perbankan? Kalau teman-teman nanti cek di pasal 44 B, Undang-Undang Perbankan. Itu diatur bahwa dalam rangka pembukaan rahasia bank, kita asumsikan ini kepentingan Intelkam adalah kepentingan yang sama dengan tujuan penyelenggaraan negara. Bagaimana caranya untuk melakukan itu? Harus ada koordinasi dengan OJK. Tidak bisa sendiri. Jadi untuk masalah rahasia bank ini, untuk memperoleh informasinya, itu tidak boleh diterobos sendiri saja, sudah ada lembaga dan ketentuan yang mengatur mengenai tata cara untuk memperoleh informasi terkait dengan perbankan. Tambah lagi kita lihat di pasal 40. Siapa selain OJK yang punya domain mengenai rahasia bank, informasi terkait aliran dana, yaitu PPATK. Lihat di pasal 40 ayat D. PPATK itu fungsinya dia memberikan analisis, memeriksa laporan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian dan pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Jadi sudahlah ada OJK yang harus dimintai koordinasi apabila mau meminta aliran dana dan sudah ada juga PPATK yang sebenarnya dalam praktik performanya itu kalau menurut saya pribadi itu luar biasa baik dalam menyuplai informasi intelijen terkait transaksi keuangan mencurigakan kepada aparat penegak hukum yang berwenang. Next. Isu yang muncul itu pertama ada tiga hal. Pertama dari reliability work product PPATK. Pertama kita perlu pahami bahwa PPATK itu punya sumber informasi untuk memperoleh aliran dana mencurigakan gitu ya, yang sudah well established. Mereka punya, mereka akan menerima informasi dari pihak pelapor terkait informasi apapun terkait dengan aliran dana keuangan. Yang mana baik dari PPATK dan dari
pihak pelapor itu punya kewajiban untuk pihak pelapor berkewajiban memberikan info kalau diminta, dan PPATK wajib melindungi informasi itu kalau diminta. Jadi kalau misalnya dengan alur kerja yang seperti itu yang sudah demikian baik, buat apa lagi dibikin ruang untuk melakukan penelusuran aliran dana sendiri, manfaatkan saja yang sudah ada. Kedua, mengenai akuntabilitas, ini isu penting. Kita ada di Undang-Undang Perbankan diatur mengenai rahasia bank. Oke. Pengaturan mengenai rahasia bank itu pelanggarannya ada sanksi pidananya. Karena itu tadi rahasia bank itu adalah sifat privasi dan itu harus dilindungi. Pelanggaran rahasia bank ada pidananya. Pelanggaran kerahasiaan dari PPATK, dari pihak pelaporan yang memberikan informasi ke PPATK, kemudian asumsikan misalnya ada pegawai PPATK yang melanggar kerahasiaan itu juga ada pidananya. Pertanyaan saya, di RUU Polri, dengan permintaan kewenangan untuk menelusuri aliran dana seperti itu, apakah ada konsekuensi pidana kalau misalnya nanti anggota Polri melanggar prinsip kerahasiaan itu atau menyalahgunakan? Kan nggak ada di Undang-Undang Polri. Ini masalah akuntabilitasnya yang sangat beda jauh dalam Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Pencucian Uang. Para pihak yang menerima informasi mengenai aliran dana bersedia menerima konsekuensi untuk menghadapi konsekuensi pidana apabila mereka menyalahgunakan informasi itu. Tapi tidak begitu halnya dengan di Undang-Undang Polri. Terakhir, ini yang paling penting. Ini track record tindak lanjut yang buruk sebenarnya dari Polri terkait dengan laporan dugaan transaksi keuangan mencurigakan. Ini saya ambil dari laporan tahunan PPATK. Kita bisa lihat di sini bahwa dari kewenangan PPATK untuk memeriksa, memberikan informasi proaktif ke instansi berwenang. Instansi berwenang ini angka 32%, bukan cuma kepada Polri ya. Semua penyidik yang berwenang menangani tindak pidana pencucian uang akan menjadi sasaran, bahkan jadi tujuan dari PPATK sendiri memberikan laporan-laporan ini. Itu jadi dulu sebelum putusan MK nomor 74, kalau saya nggak salah, ya terkait perluasan kewenangan penyidikan, hanya ada 6 penyidik, sekarang sudah ada semua penyidik yang berwenang menyidik tindak pidana asal, berwenang menyidik. Hasil pemeriksaannya itu baru sebesar 32,6% yang ditindaklanjuti dari 100%. Mayoritas itu lari ke polisi, laporan dari PPATK, informasi yang diberikan PPATK. Dari hasil pemeriksaan itu cuma 10% yang diselidiki, 8,9% yang disidik, dan 4% yang jadi kasus. Kesimpulannya, informasi yang diberikan dari PPATK yang sedemikian banyaknya saja itu tidak ditindaklanjuti. Buat apa bikin baru? Ini kan buang-buang tenaga, buang-buang uang, dan ini tidak mengoptimalkan resource yang ada. Maksimalkan saja dulu informasi-informasi yang ada di PPATK. Oh, nanti kan tidak sesuai dengan interest kami misalnya, yang kami ingin telusuri atau segala macam dengan yang diberikan oleh PPATK. PPATK kan menerima laporan, dia ada bisa jadi dua pintu, bisa jadi dari inisiatif PPATK sendiri, dan bisa jadi juga dia menerima laporan dari permintaan dari aparat penegak hukum. Jadi itu masalah yang sebenarnya sudah terjawab dengan kondisi sekarang, tinggal dikerjakan saja, tidak perlu ditambah dengan kewenangan baru. Next. Pasal 16 huruf B. Pasal 16 huruf B. Ini terkait larangan meninggalkan memasuki tempat kejadian. Ini juga menurut saya tambahan kewenangan yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya ini sangat penting untuk dikritisi. Ini bukan cuma sekedar meninggalkan atau memasuki tempat ruang. Ini kalau kita lihat, teman-teman, ini di Undang-Undang Polri ada, di KUHAP juga ada sebenarnya. Tapi yang jadi pembeda adalah, perhatikan konteksnya. Di KUHAP, konteks mengenai larangan untuk meninggalkan dan memasuki tempat, itu hanya untuk kalau misalnya tertangkap tangan. Lihat di RUU Polri, tidak ada konteks tertangkap tangan dalam larangan meninggalkan dan memasuki tempat. Kemudian di KUHAP, itu juga diatur mengenai apa? Mengenai time frame, jangka waktu. Jangka waktunya adalah kapan? Sampai pemeriksaan selesai. Di RUU Polri itu yang belum ada. Jadi masalah konteks kapan larangan meninggalkan tempat dan memasuki ini dan jangka waktu itu menjadi hal yang sangat membedakan dalam
penggunaan kewenangan larangan memasuki atau meninggalkan ruangan ini. Kenapa ini jadi penting untuk kita perhatikan? Oh, dan tambahan satu lagi, ini yang ketiga, selain dari konteks atau tangkap tangan, dua jangka waktu. Perhatikan ini di frasa terakhir di huruf C. Untuk kepentingan penyelidikan dan atau penyidikan, dalam KUHAP, larangan meninggalkan tempat dan memasuki ruangan itu hanya berlaku untuk konteks penyidikan. Penyelidikan enggak. Pertanyaannya begini, kalau misalnya ada larangan meninggalkan tempat dan memasuki ruangan dalam tahap penyelidikan, kalau misalnya ada pelanggaran di situ, ini pelanggarannya mau kita uji kemana? Lagi-lagi, mekanisme uji yang ada di KUHAP yang tersedia saat ini, paling tidak ada pra-peradilan, mekanisme ganti rugi yang juga melalui pra-peradilan. Kalau dasar hukumnya tidak ada di situ, pelanggaran mengenai anggaplah ada larangan meninggalkan atau memasuki tempat di tahap penyelidikan, ini mau kita uji kemana dan dengan dasar apa? Ini yang jadi isu juga mengenai larangan meninggalkan tempat dan memasuki ruangan. Ruang penggunaannya akan menjadi terlalu luas, luas dan nyaris tanpa check and balances yang efektif. Yang sebenarnya, kalau misalnya memang ada kebutuhan untuk pengamanan barang bukti atau pemeriksaan sekalipun, ya tempuh mekanisme apa? Tempuh mekanisme penggeledahan dan penyitaan. Yang mana mekanisme penggeledahan dan penyitaan itu jelas prosedurnya apa dan ruang ujinya bagaimana. Jadi jangan dibikin-bikin ruang-ruang pemeriksaan baru yang itu tidak ada kontrol check and balance yang efektif dan jelas. Gitu. Next. Next. Selanjutnya beberapa isu penting yang ini saya akan bahas sekilas-sekilas saja karena kita punya keterbatasan waktu. Berapa lama lagi, Mbak Rani? Kurang lebih 5 menit lagi. Oke. Kemudian nih kita lihat di pasal 16 huruf E. Ini saya akan lihat RUU rumusan normanya seperti apa dan ruang cek isu yang timbul terkait dengan check and balance seperti apa. Pertama ini terkait pasal 16 huruf E, pengelolaan tahanan rutan. Kita perlu tahu bahwa rutan yang ada di kepolisian itu sekarang itu kan sifatnya perbantuan ya, karena kan pada dasarnya rutan itu harusnya dikelola oleh Kumham. Jadi kalau misalnya itu yang harusnya sifatnya perbantuan, kenapa malah diperkokoh di undang-undang ini? Arahnya ini bahkan juga sudah ada ya laporan dari Special Rapporteur kalau saya tidak salah. Memang rekomendasinya untuk mencegah torture, rutan di kepolisian itu harus dihapuskan. Jadi kenapa mengatur hal yang direkomendasikan untuk dihapuskan justru malah dikuatkan menjadi nomenklatur undang-undang. Kemudian selanjutnya pasal 16 huruf B. Ini mengenai kewenangan untuk membawa. Ini juga ada di UPOLRI yang lama kalau saya nggak salah ya. Membawa ini sebenarnya adalah mekanisme solusi untuk mengakali kalau misalnya ada tindakan penangkapan yang membutuhkan jangka waktu lebih dari 1 hari misalnya untuk transporting si tersangkanya dari tempat dia ditangkap ke tempat dia akan diperiksa. Yang mana sebenarnya ini kan bisa diakali bukan dengan memperkuat kewenangan membawa. Karena kalau misalnya kewenangan membawanya itu jadi dijustifikasi, nanti potensinya justru jadi kita khawatirkan justru jadi akan mengakali tindak pidana mengakali tindakan penangkapan yang tadinya cuma boleh 1 hari, kemudian ya bisa di tambah ekstra 2-3 hari dengan masalah membawa ini. Kecuali kewenangan membawa ini akan dirumuskan dengan jelas apa itu konteksnya membawa, akan ditaruh di mana orang yang dibawa, bagaimana kemerdekaannya orang yang dikenakan tindakan dibawa ini. Next. Ini 16 huruf F, menyuruh berhenti orang yang diduga berhubungan tindak pidana. Ini sebenarnya lagi-lagi teman-teman nanti boleh cek. Lihat kebijakan stop and frisk di Amerika Serikat. Ini kurang lebih kebijakannya sama. Jadi polisi kalau curiga sama orang, terus dia akan suruh berhenti, kemudian diperiksa, digeledah, dan sebagainya. Isunya di mana? Isunya kan ini lagi-lagi, ini masalah presumption of innocence. Standarnya apa? Dasarnya apa untuk mencurigai orang yang lewat? Itu kan tidak jelas. Di Amerika dulu standarnya dia pakai reasonable suspicion. Reasonable suspicion itu adalah standar yang lebih rendah daripada probable cause.
Menurut saya ini yang mau dibilang juga ini juga akan pakai standar yang sama reasonable suspicion yang diduga berhubungan dengan tindak pidana. Bagaimana si aparat yang berwenang itu bisa tahu ini orang ada dugaannya dengan tindak pidana cuma dari orang lewat begitu. Jadi ini juga akan membuka potensi abuse yang besar. Dan kebijakan stop and frisk itu akhirnya sendiri dihapuskan di Amerika karena dianggap ya ini terlalu invasif. Jadi tidak perlulah kita kita adopsi. Kalau misalnya ada kekhawatiran, kan ada kewenangan yang di tahap penyelidikan mengikuti. Kalau memang misalnya ada kecurigaan, ya ikuti saja, intai aja dengan jarak tertentu, dengan tidak menginvasi privasi mereka. Kalau ada dugaan tindak pidana, ya jangankan polisi, orang yang tertangkap sipil pun boleh melakukan penangkapan untuk kemudian dibawa ke polisi. Next. Ini yang tidak kalah penting juga terkait kewenangan dokter kepolisian, psikologi kepolisian. Ini adalah hal yang seringkali luput dari pengamatan orang karena ini sudah jadi praktek kita berdekade. Penting untuk kita memiliki independensi, untuk memiliki laboratorium forensik yang independen. Tujuannya apa? Tujuannya kurang lebih dua, untuk meminimalisir bias dalam proses pencarian fakta. Sekarang, kalau misalnya polis, dok for itu, lab for itu ada di bawah Polri, kita tentu dengan prasangka baik menghargai segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang yang melakukan pemeriksaan. Tapi tidak bisa juga kita negasikan ada potensi bias di situ. Kenapa? Karena ini dilakukan oleh instansi yang sama yang melakukan penyidikan. Makanya, ini diskursus yang berkembang bukan cuma di Indonesia, tapi juga di negara-negara maju lain. Yaitu diskursus untuk memajukan laboratorium forensik yang independen, yang bebas bias karena dia di luar dari institusi penegak hukum itu sendiri, dan juga pastinya untuk memastikan bahwa laboratorium ini mampu delivering good science. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pencarian fakta dan penegakan hukum. Terakhir, ini saya tutup. Ah, sorry. Ini. Pada akhirnya kewenangan yang ada di yang diusulkan dalam RUU Polri ini kan berkaitan dengan adanya kewenangan-kewenangan yang dimodifikasi dari kewenangan yang sudah ada, kalaupun bukan itu semua baru ya. Kemudian mengenai mekanisme pengawasannya, tapi yang tidak boleh kita lupakan juga adalah mengenai cara pengawasannya. Mekanisme pengawasan yang tersedia tanpa adanya cara pengawasan yang efektif itu nggak ada artinya. Mekanisme pengawasan, oh oke, bisa nanti mengadu ke jaksa, bisa nanti diuji di pra peradilan, bisa nanti melalui hakim. Tanpa ada cara pengawasan yang baik, itu tidak ada artinya. Contohnya apa? Misalnya seperti penahanan misalnya. Ini untuk bayangan ke depannya. Penahanan itu kan adalah kewenangan yang mekanisme pengawasannya jelas. Bisa melalui perpanjangan penahanan, bisa melalui pra peradilan, pengujian pra peradilan. Tapi cara pengawasannya yang tidak jelas. Bagaimana cara menguji suatu penahanan itu sah atau tidak? Ya kita tahu ada syaratnya. Syaratnya misalnya kekhawatiran melarikan diri, merusak barang bukti, atau mengulangi tindak pidana. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menentukan perbuatan seseorang itu memenuhi kualifikasi itu. Itu yang jadi saat ini tidak jadi pikiran para legislator di Indonesia yang akhirnya menyerahkan penilaian itu kepada pihak-pihak yang berwenang. Kalau diserahkan kepada pihak yang berwenang tanpa adanya standar yang jelas, akibatnya pasti ada diskrepansi dalam penilaian, dalam memaknai dalam kondisi apa sih orang bisa kabur, dalam kondisi apa orang punya risiko melarikan diri, dan lain sebagainya. Jadi arah ke depannya adalah apa? Kita harus mulai mengarus utamakan pendekatan perangkat pembantu untuk membuat keputusan, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya daily routine seperti ini. Dan ini yang harusnya didorong dalam RUU Polri, membantu bagaimana Polri, penyidik, bisa melaksanakan tugas hariannya dengan mudah, dengan meminimalisir ruang-ruang penilaian terhadap ruang-ruang diskresi yang ada. Kemudian kedua, pendekatan teknologi. Pendekatan teknologi ini bukan hal yang baru. Contoh paling simpel misalnya mengenai penggunaan body cam. Polisi misalnya bayangkan dalam saat dia melakukan pemeriksaan di penyidikan atau saat dia melakukan pengamanan untuk aksi unjuk rasa. Body cam itu harusnya menjadi suatu SOP yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa? Ini tujuannya untuk melindungi Polri juga. Melindungi Polri juga dalam artian apa?
Kalau ada tuduhan kekerasan, ada tuduhan penyiksaan segala macam, itu kan ada kameranya. Kalau memang tidak ada kekerasan, tidak ada penganiayaan, ya dibuktikan lewat kamera. Jadi penggunaan teknologi, sesimpel menggunakan body cam dalam melaksanakan tugas, itu bisa bermanfaat untuk dua aspek sekaligus, melindungi Polri dan juga pastinya melindungi masyarakat. Itu saja pemaparan saya terkait dengan isu ini. Nanti selebihnya kita diskusikan lebih lanjut di sesi tanya jawab. Terima kasih, Mbak Rani. Oke, baik. Terima kasih Bang Ihsan atas pemaparannya. Memang kalau bisa dibilang sebelumnya sudah banyak catatan merah terkait dengan masalah check and balances terkait dengan kewenangan penyidikan yang mana justru diperparah dengan RUU Polri ini. Lalu juga terkait dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas apabila aparat kepolisian menyalahgunakan kewenangannya yang diperluas dalam RUU Polri ini juga masih belum jelas. Pasalnya tersedianya mekanisme pengawasan tanpa tadi diiringi adanya cara pengawasan yang baik tentunya tidak akan berjalan secara efektif. Baik, sebelum beralih ke pemaparan selanjutnya, saya mau mengingatkan lagi apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaan di kolom chat atau dapat bertanya langsung menggunakan fitur raise hand pada sesi tanya jawab nanti. Baik, ke paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Neva Claudia dari FH Universitas Katolik Parahyangan yang akan memaparkan terkait dengan catatan RU Polri yang berkaitan dengan masalah penyidikan tindak pidana pada RU Polri dalam kerangka check and balances negara demokrasi. Kepada Bu Neva dipersilahkan, waktunya kurang lebih 30 menit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rani ya. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati dan teman-teman sekalian yang sudah bergabung dalam kegiatan diskusi pagi hari ini. Mas Ihsan, kemudian Mas Arief yang sudah terlebih dahulu menyampaikan paparan, tadi sudah cukup banyak sebetulnya yang disampaikan Bapak Ibu. Saya mungkin hanya melengkapi saja apa yang sudah disampaikan oleh Mas Arief dan juga Mas Ihsan. Oke, saya diminta untuk memberikan catatan kritis sebetulnya terkait ketentuan pasal-pasal yang ada dalam RUU Polri yang dianggap problematik begitu, terutama dalam kaitannya dengan potensi abuse of power ya. Saya rasa ini memantik diskusi di ruang-ruang publik dalam beberapa minggu belakangan cukup banyak diskusi yang muncul, kemudian ada berbagai macam polemik ya, hal-hal yang sifatnya kontroversial dan saya akan coba memaparkan temuan-temuan saya dan sebagian sebetulnya tadi sudah dilengkapi juga oleh Mas Arief dan Mas Ihsan yang mungkin tidak ada dalam paparan saya. Baik, next slide. Oke. Tadi di paparan Mas Arief maupun Mas Ihsan sebetulnya sudah sedikit banyak disampaikan ya berkenaan dengan persoalan ini. Sebelum saya memberikan catatan kritis terkait ketentuan pasal-pasal yang menurut saya problematik, rasanya kita perlu mulai diskusi ini dengan kembali menegaskan batasan antara penyelidikan dan penyidikan. Ini saya kutip persis sebetulnya hanya dalam rangka mengingatkan saya ya karena saya nggak hafal persis begitu pasalnya tapi saya kutip persis dari pasal 1 angka 5 dan pasal 1 angka 2 KUHAP. Tadi sudah disampaikan juga oleh dua pembicara sebelumnya bahwa perbedaan prinsipil antara penyelidikan dan penyidikan ini adalah bahwa dalam konteks penyelidikan kita masih dalam satu fase begitu untuk mengkonfirmasi apakah satu peristiwa ini cukup kuat untuk terarah kepada dugaan terjadinya satu tindak pidana. Kemudian baru ditetapkan proses berikutnya apakah bisa dilakukan penyidikan begitu ya. Sementara penyidikan itu sudah clear disebutkan orientasinya adalah mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka. Sehingga ini sudah masuk dalam konteks pro justisia ya, penegakan hukum untuk kemudian menemukan tersangka dan mengumpulkan bukti. Saya nggak tahu, saya ada semacam kekhawatiran bahwa apakah ada apa ya semacam kekaburan batasan antara penyelidikan dan penyidikan dalam RUU ini dan nanti mungkin kita bisa diskusi lebih banyak soal ini karena kalau ini yang terjadi sangat berbahaya karena tadi persis yang disampaikan dua pembicara sebelumnya ketika sudah masuk dalam konteks penyidikan yang adalah pro justisia tentu konsekuensi logisnya di sana melekat kewenangan-kewenangan yang ada pada otoritas penegak hukum untuk melakukan upaya paksa. Dan konsekuensi logisnya upaya paksa itu tentu harus bisa di-challenge, harus bisa dipersoalkan keabsahannya, apakah itu dilakukan berdasarkan hukum atau tidak.
Sementara untuk penyelidikan tadi juga dibahas bahwa ini bukan apa bagian dari apa kewenangan pra peradilan misalnya, itu bukan bagian dari kewenangan untuk di challenge, sehingga itu akan jadi bermasalah kalau ada kekaburan batasan antara dua konsep ini, sehingga itu sangat penting menurut saya. Ya, berikutnya. Nah, bicara mengenai upaya paksa, tadi disampaikan juga oleh Mas Ihsan ya, kalau nggak salah, bicara soal ada satu putusan MK di tahun 2019 dan kemudian ditegaskan juga di tahun 2021. Ini tadi kaitannya dengan paparan saya sebelumnya yang bicara soal batas antara penyelidikan dan penyidikan. Disampaikan dalam kedua putusan tersebut bahwa dalam tahap penyelidikan itu belum ada kepastian bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa pidana, sehingga tidak ada proses yang menindaklanjuti dalam bentuk penegakan hukum atau pro justisia. Sementara untuk tahap penyidikan sudah dilakukan upaya-upaya paksa yang pada prinsipnya merupakan perampasan atau setidak-tidaknya pembatasan kemerdekaan baik terhadap orang, terhadap benda atau barang. Dan di sini sebetulnya perlindungan hukum atas hak asasi manusia menjadi sangat penting, dan salah satunya adalah mekanisme di mana kita bisa men-challenge keabsahan dari upaya paksa yang dilakukan pada tahap penyidikan. Ya, berikutnya. Kemudian kalau kita baca KUHAP, memang tidak secara eksplisit disebutkan begitu terminologi upaya paksa, tapi tentu kita bisa mengacu pada banyak ya pendapat pakar, doktrin, dan lain sebagainya. Ini saya ambil salah satu saja, bahwa upaya paksa yang dimaksud itu adalah perampasan hak asasi manusia, hak privasi seseorang dalam proses penegakan hukum. Bentuknya bisa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, bahkan muncul penyadapan begitu ya di RUU Polri, pemeriksaan surat. Bahkan penetapan tersangka pun sebetulnya adalah bagian dari upaya paksa gitu ya, yang kemudian itu berkembang dalam berbagai macam putusan pra peradilan. Nah, upaya paksa ini tadi saya sudah sampaikan adalah pembatasan atau setidak-tidaknya perampasan kemerdekaan atau setidak-tidaknya pembatasan kemerdekaan seseorang yang hanya bisa dilakukan di dalam tahap penyidikan tadi ya. Saya sudah sampaikan. Nah, kemudian kalau kita bergeser dari kacamata hukum pidana material misalnya, bahwa upaya paksa itu pada prinsipnya adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, tapi kemudian sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut menjadi hapus karena ada alasan pembenar, alasan penghapus pidana yang kemudian memberikan justifikasi bahwa perbuatan tersebut hapus sifat melawan hukumnya karena merupakan implementasi dari pelaksanaan undang-undang. Sehingga persis tadi yang disampaikan Mas Ihsan bahwa ini pada prinsipnya melawan hukum ketika apa namanya tidak ada alasan pembenar, tidak ada justifikasi, tidak ada alasan penghapus pidana, tentu ada konsekuensi logisnya, ada sanksi pidana yang melekat pada perbuatan tersebut. Jadi mekanisme pengawasan itu menjadi sangat penting sehingga penegak hukum tidak bisa bertindak di luar batas yang diizinkan undang-undang, karena parameter sifat melawan hukumnya bisa menjadi apa ya kabur begitu kalau tidak secara tegas disebutkan begitu. Jadi ini harus diatur dengan sangat sangat hati-hati. Ya, berikutnya. Oke. Saya mau masuk ke prinsip due process of law. Ya, ini sebagai salah satu atau yang mungkin sangat fundamental. Dan Bapak Ibu, teman-teman, saya belum sempat cek naskah akademik dari RUU Polri ini, tapi sesudah acara ini mungkin saya akan cek dan baca lebih detail. Salah satu pertimbangan yang seharusnya muncul dalam perumusan tentunya adalah bagaimana mekanisme atau prinsip due process of law sebagai salah satu prinsip yang paling fundamental dalam bekerjanya sistem peradilan pidana itu dipertimbangkan secara memadai begitu ya. Pelaksanaan upaya paksa tentu harus tunduk pada prinsip ini, pada proses hukum yang adil, karena saya mengutip satu pendapat misalnya dari Profesor Marjono, lawan dari due process ini adalah arbitrary process, proses yang sewenang-wenang atau proses yang hanya berdasarkan pada kuasa penegak hukum. Dan ini akan sangat berbahaya karena ini bicara terkait hak warga masyarakat ya. Sekalipun ada dugaan terjadinya tindak pidana, tentu prosesnya juga harus berdasarkan aturan yang kemudian terukur ya, batas-batasnya kemudian ada begitu ya.
Dan ini unsur minimal dalam prakaju proses ada pemberitahuan dalam proses peradilan, kemudian pendengaran para pihak, pendampingan, dan seterusnya. Tadi rasanya sudah dijelaskan sangat baik juga oleh Mas Arief ya. Diberikan kesempatan untuk pembelaan diri, kemudian apa namanya kesempatan mendapatkan pembuktian, termasuk juga pengadilan yang jujur dan tidak memihak. Jadi bagaimana kemudian ketika satu RUU dibahas, naskah akademik tentu harus secara proporsional tentunya mempertimbangkan salah satu prinsip yang paling fundamental di dalam perumusan norma-norma yang ada. Ya, berikutnya. Nah, di sini disampaikan dalam pendapat ini saya kutip bahwa ini merangkum sebetulnya betapa pentingnya, dan saya merasa pada saat kita bicara mengenai mekanisme check and balances, mekanisme kontrol horizontal, vertikal, itu erat sekali kaitannya juga dengan proses hukum yang adil ini. Bahwa di satu sisi, hukum acara pidana itu mengatur bagaimana negara melalui organnya menegakkan haknya untuk menghukum dan menetapkan pidana. Dari kacamata hukum pidana material, misalnya ada hukum pidana dalam arti subjektif atau ius puniendi, bagaimana aparat penegak hukum itu apa namanya mengkaitkan satu perintah atau larangan dengan konsekuensi sanksi dan kemudian kemudian menentukan besaran pidana. Itu tentu harus sangat hati-hati sehingga harus diatur dengan sangat jelas bagaimana proses mempergunakan hak tersebut ya. Karena ini tentu apa dalam konteks membatasi juga kewenangan negara agar tidak sewenang-wenang. Dan yang jadi penting dalam proses due process of law ini, dalam proses dalam sorry dalam due process of law ini adalah di satu sisi kita berharap terdakwa yang bersalah itu mendapatkan hukumannya, tapi di sisi lain juga kita tentu berupaya semaksimal mungkin agar pendakwaan dan peradilan seseorang yang tidak bersalah juga harus dicegah, sehingga penegakan hukum harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Berikutnya, ini sudah berikutnya. Nah, ini data-data yang sebetulnya disupport oleh teman-teman ICGR kemarin. Ini beberapa data yang mungkin di luar ini saya rasa masih sangat banyak lagi ya, tapi ini data yang menunjukkan abuse of power yang terjadi dalam proses penyidikan. Ini data dari teman-teman Kontras, angkanya sangat tinggi, Bapak-Ibu, praktek-praktek kekerasan yang melibatkan kepolisian, dan apa namanya beragam ya, mulai dari penganiayaan, penyiksaan, tadi sudah disampaikan juga oleh pembicara-pembicara sebelumnya, termasuk kasus salah tangkap, kemudian beragam ya, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, dan lain sebagainya. Berikutnya. Berikutnya. Ya, ini juga data dari Komnas HAM ya terkait laporan atau aduan dugaan pelanggaran HAM yang angkanya juga cukup tinggi dan tetap tinggi dari tahun 2019 sampai 2023. Jadi ini data yang juga disupport teman-teman. Dan tadi sudah disampaikan juga ada banyak kasus ya yang melibatkan oknum Polri. Ada kasus Verdi Sambo, ada kasus Teddy Minahasa, ada kasus Kanjuruhan, ada kasus Vina Cirebon. Tadi Mas Arief saya catat menambahkan kasus Cipulir, kemudian asal ada kasus penyiraman air keras dalam kasus Novel Baswedan. Jadi ada banyak sekali kasus yang sebetulnya muncul. Nah, poin penting dari praktek abuse of power yang dihimpun oleh teman-teman melalui data adalah bagaimana kemudian merumuskan satu kebijakan berbasis bukti atau kebijakan berbasis bukti yang dimaksud adalah tentu kita harus melakukan evaluasi apa problem yang muncul. Kemudian dalam konteks melakukan revisi atau perubahan undang-undang, tentu ini menjadi salah satu pertimbangan apa yang harus diperbaiki untuk Polri yang lebih baik, terutama dalam kaitannya dengan pengawasan. Jadi data ini tentu bukan sebatas data, tapi bagaimana data ini kemudian diolah dan digunakan untuk apa mengubah aturan ke depannya sehingga bisa menghadirkan skema atau mekanisme pengawasan yang lebih baik. Karena ini menunjukkan datanya kasusnya cukup tinggi ya. Ya, yang kemudian melibatkan oknum Polri.
Termasuk juga tadi ada pertanyaan ketika misalnya yang terlibat dalam satu kasus adalah Oknum Polri, siapa yang seharusnya idealnya melakukan proses penyidikan gitu. Ya, berikutnya. Ya, oke. Judul diskusi kita hari ini sebetulnya judul besarnya adalah RUU Polri memperkuat akuntabilitas atau sebatas memperkuat kewenangan. Nah, saya akan masuk dari beberapa ketentuan pasal yang saya berhasil identifikasi begitu, dan di luar ini tentu mungkin masih ada lebih banyak lagi ya, tapi ini yang saya bisa sampaikan. Yang pertama misalnya pasal 14 ayat 1 huruf E, ada apa? Ada pasal yang mengatur bahwa Polri menjadi punya kewenangan untuk turut serta dalam pembinaan hukum nasional. Saya rasa ini juga perlu dipertanyakan sampai sejauh mana keturutsertaan dalam pembinaan hukum nasional, dan pembinaan hukum nasional seperti apa yang dimaksud tidak terlalu jelas ya dalam ketentuan pasal ini. Kemudian ini sudah disampaikan rasanya tadi oleh dua pembicara sebelumnya, pasal 14 ayat 1 huruf G melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dan bentuk pengamanan swakarsa. Tadi ini disampaikan sudah sangat detail oleh Mas Ihsan ya, soal Korwas tadi. Dan betul, saya sependapat bahwa ada banyak apa institusi yang kemudian menjadi terkait di sini ya. Di sana ada PPNS, tetapi juga ada penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang, dan itu ada banyak sekali ya. Di sana ada Komisi Pemberantasan Korupsi, ada Komnas HAM untuk kasus dugaan pelanggaran HAM berat, ada jaksa yang juga punya kewenangan untuk melakukan penyidikan di kasus korupsi begitu ya. Jadi bagaimana sesungguhnya koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis yang dimaksudkan dan kemudian relevansinya seperti apa tadi sudah disampaikan Mas Ihsan, jadi saya tidak mengulangi ya. Berikutnya. Oke. Pasal 14 ayat 1 huruf L ya, jungto pasal 16A huruf besar RUU Polri ini bicara mengenai pengumpulan informasi dan bahan keterangan dalam rangka tugas Intelkam, meliputi permintaan bahan keterangan, kemudian pemeriksaan aliran dana. Ini sudah disampaikan Mas Ihsan juga tadi, ada gesekan mungkin ya antara kewenangan Polri yang ada dalam RUU ini dengan PPATK, OJK, tadi disampaikan Undang-Undang Perbankan ya saya catat, bicara soal apa namanya aliran dana dan lain sebagainya. Kemudian penggalian informasi, kemudian ada juga kewenangan untuk menjalani sorry, kegiatan sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap sasaran sumber dan seterusnya terkait ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Kemudian terorisme dan seterusnya yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Ya, berikutnya. Ya, catatan saya memang parameter bahan keterangan, kemudian informasi ini sampai sejauh apa. Kita tentu perlu menentukan semacam standar, sehingga standar itu bisa dijadikan semacam apa ya, parameter atau panduan, sehingga tidak melampaui batas-batas yang diizinkan oleh undang-undang, dan kita perlu sepakati seperti apa. Kemudian tadi persoalan pemeriksaan aliran dana sudah disampaikan Mas Ihsan. Kemudian apa yang dimaksud dengan ancaman terhadap kepentingan dan keamanan nasional, keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional. Hal-hal yang rentan penilaian subjektif itu membuka potensi abuse of power. Jadi saya rasa kita perlu juga berdiskusi soal ini. Parameter apa yang akan digunakan ya dalam ketentuan pasal terkait. Ya, berikutnya. Nah, kemudian di pasal 14 ayat 1 huruf O itu ada melakukan penyadapan dalam lingkup tugas kepolisian sesuai dengan undang-undang yang mengatur mengenai penyadapan. Ya. Penyadapan juga jadi salah satu persoalan yang apa ya, cukup kompleks ya. Dan sepengetahuan saya, pengaturan mengenai penyadapan ini tersebar dalam banyak sekali undang-undang yang saat ini ada, yang berlaku sebagai hukum positif. Dan justru yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana membuat ini menjadi sinkron, gitu ya. Kita perlu semacam standar terkait misalnya banyak hal ya. Mekanisme pengawasannya melalui izin itu akan seperti apa? Apakah diberikan mekanisme keberatan untuk target penyadapan, misalnya durasinya berapa lama?
kriterianya seperti apa? Apa kemudian tindak pidana apa? Apakah semua tindak pidana bisa dilakukan penyadapan atau tindak pidana yang dianggap sangat kompleks sehingga upaya paksa yang bentuknya khusus ya penyadapan ini bisa dilakukan? Saya rasa ini juga perlu dipikirkan sehingga apa ketika apa ini diatur secara parsial di dalam masing-masing undang-undang itu ada potensi bertabrakan dan tidak sinkron dan itu akan menjadi berbahaya karena parameternya juga menjadi tidak jelas begitu ya. Ya, berikutnya. Oke, berikutnya ada pasal 16 ayat 1 huruf B itu bicara mengenai melakukan pengelolaan tahanan dan barang bukti. Itu ada dalam satu apa namanya otoritas ya, melekat pada Polri. Tapi pertanyaan yang mungkin relevan dan menarik untuk diajukan ini terkait dengan mekanisme check and balances. Apakah tidak lebih baik misalnya otoritas yang mengelola tahanan itu berbeda dengan otoritas yang mengelola barang bukti? Atau kita mau apa seperti apa gitu ya terkait apa pengelolaan tahanan dan barang bukti? Ini juga saya rasa menjadi salah satu catatan untuk perbaikan apa rancangan KUHAP ke depan ya. Kemudian pasal 16 ayat 1 huruf E, pemeriksaan dan penyitaan terhadap surat, dokumen elektronik, dan bentuk dokumen lainnya. Tadi menarik disampaikan pendekatan teknologi ya, apa namanya, ada perkembangan terkait alat bukti elektronik dan lain sebagainya yang memang belum dijangkau oleh KUHAP ya, karena memang perkembangannya sangat pesat hari ini dan saya rasa kita juga perlu mengatur mengenai apa namanya, bagaimana mekanisme penyitaan, karena ini bukan barang-barang bergerak berwujud yang apa tidak tidak sesederhana itu ya terkait dokumen elektronik ini batasannya seperti apa bentuknya kemudian proses penyitaannya penggeledahannya seperti apa gitu ya. Nah, ini juga menjadi catatan. Dan berikutnya tadi saya rasa juga ini sempat dibahas oleh salah satu atau kedua pembicara sebelumnya rekomendasi pengangkatan penyidik PPNS dan atau penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang sebelum diangkat oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. Pertanyaannya, sejauh mana ini relevan gitu ya, untuk apa rekomendasi pengangkatan PPNS dan penyidik lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi meliputi yang tadi yang juga saya sudah sampaikan, ada penyidik-penyidik lain yang memang ditetapkan oleh undang-undang selain PPNS begitu ya. Ya, berikutnya. Oke. Nah, ini pasal 16 ayat 1 huruf P, hasil penyelidikan dan atau penyidikan dari PPNS dan atau penyidik lainnya dibuatkan surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara. Ini juga menjadi catatan. Jadi kayaknya Mas Arief tadi yang bahas ini ya. Ketika apa namanya proses hukum itu akan dilanjutkan kepada penuntut umum itu penyidik PPNS atau penyidik lainnya itu wajib mengantongi surat pengantar sebagai syarat sah kelengkapan berkas perkara. Pertanyaannya adalah apakah ini akan mengganggu dan saya rasa akan mengganggu ya mengganggu independensi penyidik lain yang diberi kewenangan khusus. Ada rasionalisasi kenapa penyidik-penyidik tertentu tadi disampaikan Mas Ihsan dia punya apa namanya kemampuan atau kapabilitas yang lebih ya expertnya di bidang itu sehingga memang diberikan kewenangan khusus. Tapi melihat ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf P ini tentu ini akan mengganggu independensinya karena semuanya harus dengan surat pengantar yang diberikan oleh Polri. Dan saya rasa juga ini akan menambah beban kerja Polri karena dia juga harus apa betul-betul mengecek satu persatu dan memberikan surat pengantar sebelum kemudian diserahkan kepada penuntut umum. Ya, berikutnya. Ya. Pasal 16 ayat 1 huruf Q bicara mengenai penindakan, pemblokiran, pemutusan, dan perlambatan akses ruang siber untuk tujuan keamanan dalam negeri berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kominfo dan penyelenggara jasa telekomunikasi. Ya. Nah, pertanyaannya kurang lebih sama sebetulnya dengan mekanisme penyadapan yang tadi. Standarnya tentu harus harus jelas sampai sejauh mana ini boleh dilakukan ya pemblokiran, pemutusan, perlambatan akses ruang siber ini kaitannya dengan apa hak atas privasi ya. Nah, ketika ini dilakukan dalam rangka penegakan hukum, berarti dia upaya paksa, seharusnya juga tentu bisa di challenge gitu ya. Ya, berikutnya.
Oke, poin penting dari apa ketentuan-ketentuan pasal yang tadi saya coba paparkan adalah bahwa isu yang paling krusial adalah memperkuat akuntabilitas. Ya, jadi tidak sebatas menambah kewenangan tentunya, tapi bagaimana memperkuat akuntabilitas. Ya, untuk Polri yang lebih baik, untuk Polri yang akuntabel dan profesional, kita harus melakukan penguatan secara kelembagaan. Dan yang tentu harus di-highlight adalah bagaimana mekanisme pengawasan, baik secara internal maupun eksternal, itu menjadi urgent dalam rangka menjaga akuntabilitas dan profesionalisme Polri. Ya, di sini kita bicara baik mekanisme kontrol yang sifatnya vertikal gitu ya, dan horizontal ini antar kelembagaan. Jadi kalau bicara tadi upaya paksa harus bisa di-challenge oleh kekuasaan kehakiman ya, dalam yang hari ini kita punya adalah mekanisme pra-peradilan dengan segala keterbatasannya, sehingga ada upaya pembaharuan melalui hakim pemeriksa pendahuluan yang sebelumnya namanya adalah hakim komisaris ya. Nah, itu isu-isu sentral, isu-isu serius yang justru harus dipikirkan karena tadi berkaca pada banyak praktek abuse of power yang terjadi, kasus-kasus yang melibatkan oknum Polri. Tentu yang harus dipikirkan adalah, saya rasa saya sepakat ya bahwa RUU Polri juga perlu direvisi, tapi substansinya yang kemudian kita harus pikirkan bagaimana memperkuat akuntabilitas ya untuk Polri yang lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu yang juga saya highlight adalah bagaimana mengoptimalkan jaksa penuntut umum sebagai pengendali perkara. Jadi kalau kita lihat mekanisme pra penuntutan yang hari ini bekerja, apa ya, ruang gerak penuntut umum menjadi sangat terbatas karena koordinasinya sifatnya sangat administratif begitu ya. Nah, kalau bicara dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, ini apa ya, menurut saya masih belum belum terpadu begitu, atau setengah hati terpadu tapi setengah hati gitu, karena ada bagian-bagian yang memang tidak bisa dikontrol. Dan bagaimana membuka ruang komunikasi, jadi bukan sebatas koordinasi yang sifatnya sangat sangat administratif hanya sebatas berkas, karena ini kaitannya juga dengan kualitas penuntutan dan lain sebagainya. Jadi itu juga menjadi satu isu menurut saya. Dan yang berikutnya juga adalah pengawasan pengadilan. Yang ini juga sebetulnya tidak tidak lepas dari perdebatan ya, soal hakim pemeriksa pendahuluan itu kewenangannya sangat besar. Jadi di satu sisi kita mau merekonstruksi sistem peradilan pidana kita dengan memberikan dominasi kekuasaan kehakiman mulai dari tahap prajudikasi, adjudikasi sampai pasca adjudikasi. Tapi di sisi lain juga pertanyaannya adalah ini bicara soal kualitas sumber daya manusia, karena hakim yang punya kewenangan sangat besar juga ini kaitannya dengan integritas dan kepercayaan publik. Tapi saya rasa memang salah satu yang harus dipikirkan adalah mekanisme pengawasan apa namanya horizontal ya, dalam hal ini adalah pengadilan, dalam kemudian apa namanya memastikan bahwa tahap pemeriksaan pendahuluan itu bisa berjalan sesuai dengan aturan. Ya, berikutnya. Ya, ini terakhir, Bapak Ibu, karena saya rasa sudah cukup banyak yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya. Saya sepakat bahwa RUU Polri memang harus direvisi dan dilakukan perubahan, tetapi saya rasa pembahasannya harus ditunda karena substansi yang kita inginkan untuk Polri yang lebih baik tentu adalah memperkuat akuntabilitas, bukan sekedar memperkuat kewenangan minus akuntabilitas, karena itu akan sangat berbahaya gitu. Kita melihat situasi yang terjadi, data-data yang sudah dikumpulkan, tentu arahnya harus ke sana menurut saya. Dan yang berikutnya adalah pembahasan rancangan KUHAP yang juga masih terus bergulir begitu. Saya rasa menurut hemat saya RUU Polri harus menyelaraskan dengan rancangan KUHAP. Kenapa? Karena alasannya adalah KUHAP adalah ketentuan umum hukum acara pidana, sehingga ada prinsip-prinsip fundamental, kemudian mekanisme yang ada di sana, yang itu menjadi semacam apa undang-undang payung, sehingga ketika dia berlaku sebagai ketentuan umum hukum acara pidana pada umumnya, begitu. Menurut hemat saya, semua undang-undang yang terkait tentu harus menyelaraskan dengan KUHAP, sehingga dalam prakteknya nanti bisa sinkron ya secara substansi, begitu, tidak saling bertabrakan karena akan menjadi kontraproduktif. Dari saya mungkin itu saja, Bapak Ibu dan teman-teman, nanti bisa didiskusikan lebih jauh dalam tanya jawab. Ya, terima kasih Mbak Rani. Oke, baik, terima kasih Bu atas pemaparannya. Memang
ada kebutuhan untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Polri yang mana seharusnya menggunakan pendekatan penguatan mekanisme pengawasan baik internal maupun eksternal, baik secara horizontal maupun vertikal dalam rangka menjaga akuntabilitas dan profesionalitas dari Polri itu sendiri. Dan seharusnya secara substansi sendiri RUU Polri yang menyelaraskan dengan RKUHP sebagai payung hukum dari sistem peradilan pidana. Baik, teman rekan-rekan sekalian, kita masuk ke sesi diskusi. Sebelumnya mohon maaf karena ternyata ada kendala teknis, kami tidak bisa akses on mic dari partisipan. Maka kepada rekan-rekan yang sudah raise hand, mohon untuk dapat menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Untuk termin pertama ini saya akan membuka dahulu tiga orang penanya. Di sini sudah ada beberapa penanya di kolom komentar ya. Oke. Yang pertama dari Raka Indra Pratama, pertanyaan ditujukan kepada Bang Ihsan, sejauh mana rekomendasi petugas kepolisian sebaiknya menggunakan bodycam dalam menjalankan daily rutinnya? Apakah sebatas digunakan untuk anggota kepolisian yang melakukan patroli atau pengendalian dan keamanan saat proses demonstrasi, atau keseluruhan anggota kepolisian dalam menjalankan tugas wajib menggunakan bodycam? Seperti misalnya ketika penyidik melakukan penangkapan atau penahanan dan ketika ada dugaan tindak pidana yang ditemukan melalui rekaman bodycam. Lembaga mana yang sebaiknya dapat mengkonfirmasi rekaman video dari bodycam tersebut, apakah langsung oleh penyidik atau butuh lembaga lain sebagai bentuk check and balance? Terima kasih. Bang Ihsan mau langsung dijawab pertanyaannya. Oke, makasih Berani. Makasih Mas Raka pertanyaannya. Kalau ini pertanyaannya adalah bodycam mau dipakai untuk kegiatan yang apa? Kita ambil best practice saja. Contoh misalnya di Amerika. Mau dalam konteksnya pemeriksaan, mau dalam konteksnya pengamanan aksi, itu yang namanya bodycam. Bahkan bodycam itu bagian dari seragam dia udah. Mau dia jaga lalu lintas, itu ada bodycam di situ. Dan setiap dia berinteraksi dengan masyarakat, nyalain bodycam-nya. Dan yang paling penting, ini jadi narasi yang sering kali dibahas ya, tapi kan kamera bisa dimatiin segala macam. Buat aturannya, kalau misalnya bodycam-nya mati, maka burden of proof untuk membuktikan bahwa tuduhan itu tidak terjadi ada di polisi. Jadi kalau misalnya dalam pemeriksaan tidak ada rekaman kameranya, kemudian orang yang diperiksa mengklaim dia dianiaya, disiksa segala macam, siapa yang harus membuktikan penganiayaan itu? Bukan korbannya, bukan si terperiksa, bukan si orang yang lagi di yang merasa dikenakan kekerasan, tapi si penyidiknya, polisinya, dia harus membuktikan bahwa memang itu tidak terjadi. Dan ketiadaan body cam itu merupakan indikasi. Ini kalau di Australia, saya lupa ini di Australia atau di New Zealand. Ada aturannya bahwa ketiadaan rekaman yang ada di body cam dalam hal terjadi tuduhan kekerasan lain sebagainya, penyalahgunaan kewenangan, itu menjadi indikasi bahwa kekerasan dan itu memang benar terjadi. Jadi kegagalan polisi untuk menyediakan rekaman itu justru akan menjadi hal yang memberatkan buat dirinya sendiri. Kita perlu aturan-aturan seperti itu untuk apa? Untuk mendorong akuntabilitas dan profesionalitas dari polisi. Dan dengan kalau misalnya kita punya aturan kayak gitu, kita nggak perlu lagi membuang ya, maksudnya kita nggak perlu lagi melempar keluar ini siapa yang harus periksa, siapa yang harus memvalidasi segala macam. Itu akan menjadi terlalu ribet mekanisme check and balances yang kita bangun. Kita bikin mekanisme check and balances yang simple tapi efektif. Dengan cara apa? Ya kita harus rely dengan perkembangan teknologi yang ada. Tapi kalau misalnya udah dipasangin body cam, ya dipakai. Udah dipasangin kamera, dipakai. Aturannya dibikin yang jelas dan rigid. Misalnya, kapan itu harus dinyalain saat proses pemeriksaan? Jangan pas udah mau selesai tanda tangan baru dinyalain. Nyalain dari orang yang masuk ruangan sampai keluar ruangan. Di situ kita bisa lihat dia diperiksa jam berapa, yang meriksa siapa, suasana pemeriksaannya bagaimana. Ada penelitian kita bersama teman-teman LAIP ya terkait torture, dugaan kekerasan di proses peradilan pidana. Ada temuan yang sangat menarik, yaitu salah satunya, jadi memang penggunaan kamera ini terjadi secara parsial sekarang dalam proses pemeriksaan dan penyidikan. Ada beberapa penyidik yang inisiatif menggunakan
kamera. Tapi tadi itu tadi karena ini sifatnya inisiatif, tidak ada aturannya, jadi dia direkam, ya kita bisa bikin, kita bisa bilang rekamannya ini seolah-olah lah. Rekaman yang seolah-olah ini saat ditunjukkan ke hakim, di situ hakim menilai, oh ini mah dia korban torture. Kenapa? Karena hakim menilai dari situ mimik mukanya si tersangka kelihatan takut, dia terlihat seperti diarahkan, lain sebagainya. Itu perubahan yang kecil dengan memasang kamera di setiap perbuatan, tapi akan memberikan dampak yang luar biasa besar untuk masalah check and balance di proses penegakan hukum. Itu, Mas Raka, terima kasih banyak. Oke, baik. Terima kasih, Bang Ihsan, jawabannya. Ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana dampaknya apabila RUU Polri dengan draft yang sekarang justru lebih dahulu disahkan daripada KUHAP-nya? Mungkin Bang Arif mau menjawab. Ya, terima kasih Rani untuk kesempatannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya berkaitan dengan hal ini. Terkait dengan pengesahan ya, rancangan undang-undang Polri, jika ini kemudian terjadi, ini bagaimana ini dibandingkan dengan RUU KUHAP ya? Untungnya barusan kita dapat kabar, ada berita bahwa Baleg membatalkan proses pembahasan RUU TNI dan juga Polri dan akan kemudian menyerahkan ke DPR RI di periode berikutnya. Saya kira ini berita yang baik begitu ya. Dan harapannya juga kemudian KUHAP terlebih dahulu yang kemudian dibahas dan disahkan. Ya seperti halnya tadi paparan dari Mbak Neva yang menegaskan bahwa penting untuk mengatur sistem peradilan pidana terpadunya terlebih dahulu. Jadi pengaturan-pengaturan umum yang berkaitan dengan koordinasi antar kementerian lembaga yang memang membidangi bidang sistem peradilan ini dulu, baru kemudian RUU Polri-nya mengikuti. Bukan justru kemudian secara sektoral mengatur sendiri. Dan kalau kita bicara ini ya, pengandaian, ternyata nanti ke depan RUU Polri yang disahkan. Yang terjadi adalah apa yang tadi disampaikan oleh Mas Iksan, Mbak Neva ya, ada tumpang tindih kewenangan ya, yang kemudian akan berbenturan satu sama lain yang mengakibatkan koordinasi, ya sistem peradilan pidananya tidak terpadu lagi begitu ya, justru akan menimbulkan ketidakpastian. Yang lain lagi adalah inefisiensi. Tadi salah satu catatan penting yang disampaikan oleh Mas Iksan soal bagaimana ini ya transaksi keuangan itu menjadi kewenangan PPATK dalam hal kewenangan pengawasannya, kontrolnya dan ini berkaitan dengan hak privasi ya, bahkan juga berkaitan dengan rahasia bank dan lain sebagainya. Ketika tiba-tiba dicaplok oleh Polri diambil kewenangannya, ini justru akan menimbulkan persoalan baru. Ada dua lembaga yang punya kewenangan yang sama, tetapi kemudian yang terjadi justru menimbulkan ketidak efektifan, efisiensi, dan yang lebih mengerikan lagi soal pelanggaran hak privasi dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi persoalan serius karena bicara soal hukum pidana, bicara soal pembatasan hak. Jadi tentu pembatasannya juga harus dilakukan secara hati-hati dan standar hak asasi manusianya juga kemudian harus dikedepankan. Nah, belum lagi kalau kemudian kita bicara ini ya, lembaga-lembaga lain yang tadi kemudian kewenangannya diambil atau bisa dibilang di istilahnya masuki oleh RUU Polri. Tadi ada BPHN soal pembinaan hukum nasional. Belum lagi bicara soal Intelkam gitu ya, yang tadi belum banyak dibahas, itu ada kewenangan BIN, kemudian Badan Sandi Negara dan kewenangan Badan Intelijen BAIS gitu ya, termasuk kewenangan intelijen di Kejaksaan Agung yang juga akan kemudian dikoordinasikan di apa namanya kewenangannya di berikan juga kepada kepolisian, ini tentu akan menimbulkan kebingungan mengenai sejauh mana ya dalam hal apa
dan banyak-banyak pertanyaan-pertanyaan lain yang mestinya itu dijawab terlebih dahulu. Dan dalam kerangka ini, ya saya sangat setuju tadi ya, UHAP dulu dahulukan ya. Dan juga saya berharap ya ini bukan sekedar di carry over oleh DPR RI, tapi dimulai dari nol ya. Karena sejak awal memang secara prosedur ini bertentangan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Boleh memang di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan langsung masuk dibahas apa namanya diusulkan oleh balik boleh. Tetapi harus ada syarat ini ya, urgensi dan darurat gitu ya, yang itu menjadi ketentuan khusus yang dimungkinkan. Tapi jelas-jelas ini tidak ada. Ya, sehingga lebih baik ketika kemudian dimulai dari awal dan sebaiknya prakarsa dimulai dari pemerintah ya, dan dimulai dari tahapan awal penyusunan peraturan perundang-undangan, yaitu soal perencanaan dulu, masuk prolegnas dulu, kemudian juga ada penyusunan bersama-sama dengan kementerian lembaga dan tentu melibatkan partisipasi bermakna masyarakat, diberikan informasi sehingga kemudian bisa memberikan masukan, didengarkan masukannya, dan kemudian dipertimbangkan masukannya, sehingga tidak seperti hari ini tiba-tiba loncat ke pembahasan ketika di Menko Polhukam, kementerian lembaga ya seperti kejaksaan katakanlah, Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkom Info, dan juga kementerian lembaga yang lain juga kebingungan, sehingga sampai hari ini DIM-nya juga tidak bisa selesai karena sangat mendadak. Nah, saya kira itu respon dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman narasumber yang lain. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Bang Arief. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Irwan Syah. Secara aplikatif dalam praktik hukum terkait dengan due process of law di dalam KUHAP maupun RUKUHAP membutuhkan atau mewajibkan hukum memiliki standar standar beracara yang jelas, namun saat ini masih terdapat isu-isu fundamental. Bagaimana upaya pengaturan seperti terkait optimalisasi jaminan perlindungan HAM melalui konsep equality before the law, karena pertama belum ada akses terhadap proses penyidikan yang transparan dan profesionalitas, akses evidence mengakibatkan salah tangkap, kedua KUHAP belum mampu menjangkau ketentuan pembuktian khususnya terkait dengan evidence atas kejahatan-kejahatan tertentu yang berbasis dengan teknologi. Mungkin Bu Neva mau menjawab terkait dengan ini, upaya pengaturan optimalisasi. Oke, baik. Terima kasih, Mbak Rani. Pertanyaan Mas Irwansyah ya tadi ya. Yang saya tangkap adalah tadi Mas Irwansyah meng-highlight soal standar beracara dalam kaitannya dengan proses hukum yang adil. Jadi harus ada parameter gitu ya. Itu sebetulnya saya tegaskan juga dalam paparan saya bahwa pada saat bicara mengenai upaya paksa yang bisa dilakukan di tahap penyidikan dalam kaitannya dengan proses apa namanya penegakan hukum untuk kepentingan hukum, tentu standarnya harus diatur secara secara jelas parameternya sehingga tidak dilakukan secara serampangan, karena seperti yang saya tegaskan ini berkenaan dengan perlindungan terhadap hak asasi manusia, hak atas kebebasan, hak atas privacy dan lain sebagainya. Jadi betul Mas Irwansyah bahwa standarnya memang harus harus ditentukan ya secara secara jelas sehingga terukur begitu. Setidak-tidaknya untuk meminimalisir karena potensi penyalahgunaan selalu ada, tetapi yang bisa diupayakan adalah bagaimana meminimalisir dengan menentukan standar beracara itu ya. Nah, kemudian yang saya tangkap dari pertanyaan ini juga bagaimana mengoptimalkan jaminan terhadap apa namanya publik ya, terutama dalam kaitannya dengan apa namanya men-challenge ketika misalnya saya baca di situ ada salah tangkap dan lain sebagainya. Tadi secara apa singkat mungkin saya juga sampaikan bahwa mekanisme kontrol yang hari ini kita punya adalah pra-peradilan, tapi pra-peradilan juga bukan tanpa kelemahan, banyak sekali kelemahannya yang diidentifikasi begitu, sehingga memang tadi sempat saya munculkan juga ada wacana mengesahkan hakim pemeriksa pendahuluan sebagai upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional ke depannya. Tapi di sana juga ada cukup banyak perdebatan karena kewenangan hakim akan sangat besar. Jadi di satu sisi kita mau apa mengoptimalkan kekuasaan kehakiman untuk berfungsi dalam melakukan mekanisme kontrol pada tahap pemeriksaan pendahuluan dengan tentunya memberikan kewenangan yang besar.
Tapi di sisi lain juga saya membaca ada semacam kekhawatiran dari publik karena persoalan kita hari ini adalah integritas ya. Apakah kita percaya memberikan kewenangan sedemikian besar? Jadi ada banyak masalah sebetulnya. Makanya tadi saya mengerucut pada rekomendasi baiknya kita duduk bersama untuk apa menentukan sikap terkait perubahan rancangan KUHAP sehingga nanti RUU Polri yang misalnya direvisi dan undang-undang lain yang terkait itu bisa diselaraskan sehingga bisa lebih lebih sinkron ya, terutama secara apa substansial. Mungkin itu komentar secara umum ya, Mbak Rani ya, pada pertanyaan Mas Irwan ya. Oke, baik. Terima kasih, Bu Neva. Ini ada pertanyaan lagi dari Hairil Akbar terkait dengan tindak pidana oleh penegak hukum itu sendiri. Kenapa kita tidak adopsi saja sistem yang memungkinkan advokat sebagai jaksa? Artinya nanti boleh saja jaksalah yang bertindak sebagai pembela, advokat korban menjadi jaksa, atau advokat korban sebagai jaksa. Advokat pelaku dan advokat pelaku sebagai pembela. Nah, mungkin ini tadi kayaknya bahasannya Bang Ihsan ya. Boleh dijawab Bang Oke. Ihsan. Ini Mas Hairil iseng banget pertanyaannya dan ini pas banget dikasih ke saya karena sebenarnya saya setuju itu ada wacana seperti itu. Karena memang private prosecution itu bukan hal yang tidak ada, itu terjadi di dunia ini terjadi yang namanya private prosecution untuk hal-hal tertentu, untuk tindak pidana tertentu, untuk tindak pidana yang dianggap misalnya ini penegak hukum didorong-dorong kagak maju-maju, ya udah daripada ribet, gue dorong aja sendiri. Itu private prosecution terjadi. Dan sebenarnya kalau kita mau lihat sistem hybridnya, kita dulu pernah bikin TPF Munir kan, dan itu isinya masyarakat sipil untuk mendorong itu. Jadi itu bukan hal yang tidak mungkin sebenarnya. Jadi itu pertanyaan yang usil, tapi saya setuju sekali karena jujur saya juga sering kepikiran kayak gitu. Tapi memang penerapannya mungkin untuk kasus-kasus tertentu. Dan tapi kalau untuk sekarang, menurut saya karena wacana private prosecution itu mungkin masih 2-3 dekade yang akan datang. Gitu. Kalau misalnya untuk sekarang sih, menurut saya ya tetap sepanjang kita punya mekanisme proses penegakan hukum yang akuntabel. Contoh misalnya sederhana apa? Kita laporin aparat penegak hukum ke penegak hukum. Kalau ada kekhawatiran itu akan ada impunitas misalnya atau tidak diproses segala macam, ya kita sebenarnya bisa mengakali dengan satu, pastikan semua laporan itu diterima seperti yang udah ada KUHAP sekarang, tapi bukan cuma sekedar diterima, tapi juga ada minimum apa ya, standar minimum penanganannya gitu loh. Misalnya kalau setiap laporan yang masuk yang minimal diperiksa, orangnya dipanggil, dilakukan pemeriksaan dan buat keputusannya, keputusan yang bisa diuji, apakah akan dilanjutkan, apakah akan dihentikan. Kalau misalnya kita laporin aparat penegak hukum dan kemudian penegak hukum menghentikan perkara itu, ya kan sepanjang ada putusan, sepanjang ada keputusannya yang tertulis yang jelas, bukan cuma ditahan-tahan tanpa diadu delay saja, ya itu kan harusnya bisa jadi domain untuk kita periksa ke proses peradilan. Jadi kalau menurut saya, pertama private prosecution itu wacana yang sangat menarik, tapi untuk sementara sekarang yang bisa kita benahi adalah proses penegakan hukum yang akuntabel. Akuntabel dalam artian apa? Ada minimum standar pelayanannya. Jangankan penegakan hukum ya. Ini mau apa kita belanja ke Indomaret, Alfamart aja itu ada SOP-nya. Minimal pelayanannya gimana? Masa kita mau ke kantor polisi untuk penegakan hukum tidak ada standar pelayanan minimum untuk kita. Kita benahi dari situ dulu dan kita benahi mekanisme untuk menguji keputusan-keputusan yang ada. Begitu Mas. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih, Bang Ihsan. Ini ada satu lagi dari Ilham Agung Satrio. Izin bertanya terkait batasan waktu penyidikan, sebagaimana yang kita tahu bahwa batas waktu penyidikan sebelumnya diatur dalam Pasal 31 Perkap 12 2009, seperti 120 hari penyidikan perkara sangat sulit, 90 hari penyidikan sulit, dan sebagainya. Namun ketentuan tersebut kemudian diubah atau dicabut menjadi Perpol nomor 6 2019 dan dalam ketentuan tersebut tidak mengatur kembali batas waktu penyidikan. Lalu apa yang menjadi dasar batas waktu dari penyidikan? Mungkin Bang Arif karena tadi ngebahas soal proses penyidikan bisa menjawab bantu jawab. Iya, terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan.
berkenaan dengan ini ya, revisi Perkap 12 tahun 2019 ya. 2009, mohon maaf. Yang kemudian memberikan limitasi waktu penyidikan perkara ya, yang kemudian diubah di Perkap selanjutnya. Ada Perkap 2012 terlebih dahulu kalau nggak salah ya, baru kemudian ada Perkap yang terbaru sekarang. Saya kira ini menjadi pertanyaan penting dan saya kira menjadi pertanyaan kita semua. Kalau tadi Mas Ihsan ya sampaikan harusnya ada SOP dalam hal penerimaan laporan gitu ya, termasuk juga dalam hal tindak lanjut kepolisian melakukan penyelidikan, penyidikan, sehingga ada semacam standar yang memberikan panduan bagi masyarakat, khususnya bagi kepolisian sendiri ya, karena ini bicara soal perkap, bagaimana mereka harus bekerja, profesionalitasnya bisa diukur dari sana. Nah, ini yang kemudian jadi soal sekarang. Perkap itu semakin jauh dari tahun ini ya, 2009 gitu ya, itu semakin lentur, semakin tidak jelas batasan-batasannya. Ini yang jadi soal. Ya. Saya pernah kemudian menyampaikan argumentasi terkait dengan penanganan kasus Novel Baswedan ya. Di mana dalam kasus ini pada saat itu Kapolri mengatakan ya bahwa ini kasus yang sangat sulit gitu ya. Ya. Dan kemudian kita merujuk pada perkap tersebut. Di situ ada kriteria. Kalau kasus yang sangat sulit itu apa namanya? Maksimal penanganannya kalau saya tidak keliru itu sekitar 5 sampai 7 bulan, sampai 9 bulan gitu ya. Nah, dan dalam kasusnya Novel Baswedan saat itu sudah lebih dari 1 tahun. Dan indikatornya waktu itu ketika kasus berat ini kasus tindak pidana transnasional, gitu ya. Artinya melibatkan apa namanya pelaku di bukan hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Dan kalau kita ukur dengan standar yang lain tidak masuk gitu. Jadi kita bantah dengan perkap tersebut. Nah, sayangnya memang hari ini tidak diatur. Nah, saya kalau kemudian ditanya bagaimana mengukur hari ini, nah ini yang sulit. Ya, ini yang kemudian apa namanya menjadi bias sekarang. Kalau dalam praktek saya seringkali merujuk ketentuan tersebut, gitu ya. Jadi semangat di Perkap tahun 2009 itu kan semangat akuntabilitas ya. Sehingga kemudian masyarakat bisa mengukur bahwa ya Polri itu sudah melakukan kerja-kerja penyelidikan, penyidikan, penuntasan kasus secara maksimal atau tidak, dan betul-betul memanfaatkan waktu yang tersedia dalam standar internalnya sendiri dengan baik. Gitu. Nah, sekarang jadi bias, jadi bingung gitu ya. Kalau saya rujuk saja ke situ lagi. Karena di standar internasional juga tidak ada secara rigid seperti itu. Mungkin Mas Iksan juga atau teman-teman yang lain, Mbak Neva bisa sharing apakah standar-standar tersebut juga diatur di hukum acara atau peraturan internal penegak hukum di luar gitu. Terima kasih. Mungkin Bu Neva atau Bang Isan mau menambahkan tadi Saya yang tambahin disebutkan Mas oleh Arief, Bang Arief. SPM-nya, standar pelayanan minimumnya ya untuk penyidikan itu sebenarnya gini, memang kan kerjaan penyidikan ini nggak bisa kita prediksi harus, maksudnya harus A, B, C, D, enggak. Tapi ada standar minimumnya itu apa? Standar minimumnya, kalau ada orang lapor, dia bikin laporan A, B, C, D, minimumnya adalah laporan itu diklarifikasi. Misalnya saya laporin Mas Arief ke polisi, dugaan misalnya penganiayaan. Standar minimumnya apa? Standar minimumnya panggil Mas Arief, periksa Mas Arief. Penganiayaan, misalnya saya ada luka, standar minimumnya apa ya? Rujuk saya untuk diperiksa apakah ada sisa bekas luka atau tidak. Jadi standar minimumnya itu tidak tidak sekompleks itu, tapi kalau ditanya apakah ada, itu sebenarnya ada, yaitu batas minimumnya adalah melakukan klarifikasi faktual. Itu standarnya atas apa yang dilaporkan oleh orang. Kecuali memang laporan yang dibuat itu jelas-jelas dan nyata-nyata
tidak ada indikasi pidananya. Karena kita nggak bisa tutup mata juga, bisa jadi ada dalam praktik yang namanya masyarakat mungkin kurang paham, yang mana ini isunya sama sekali tidak ada hubungannya dengan pidana atau tidak ada indikasi pidana. Kemudian ya, untuk hal-hal seperti itu mungkin yang kita perlu buat filternya. Tapi standar minimumnya adalah ya lakukan verifikasi faktual. Karena faktanya sekarang seringkali kita buat laporan, laporan masuk, kita pegang surat tanda terima laporannya, tapi pelaksanaannya sampai mana itu tidak jelas. Bukan sampai mana, apa yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan tidak jelas. Lain soal, contoh misalnya kalau misalnya udah di penyidikan, di SP2HP kan biasanya dia kasih itu rencana tindak lanjut segala macam. Tapi kan itu tidak terjadi di semua kasus. Yang kita inginkan ada standar penanganan minimumnya untuk setiap kasus, yaitu apa, verifikasi faktual. Itu tambahan dari saya untuk Mas Arief. Terima kasih. Terima kasih Bang Iksan. Nah, ini ada satu lagi ya, mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana atau apa saja kriteria mekanisme yang perlu kita dorong di RKUHP untuk meminimalisir kasus salah tangkap dan kasus penghilangan barang bukti? Juga terkait dengan mekanisme yang lebih memperhatikan kepentingan korban, apakah perlu adanya victim assessment report, misalnya bukan, jadi tidak hanya visum. Mungkin Bu Neva mau menjawab terkait dengan ini. Ya, oke. Terima kasih, Mbak Rani. Pertanyaannya yang anonimus ini ya, bagaimana kriteria yang perlu didorong meminimalisir kasus salah tangkap? Oke. Ya, ada dua isu ya. Yang pertama tadi soal mekanisme untuk mengupayakan agar apa ya bisa diminimalisir ya kasus-kasus seperti salah tangkap, penghilangan barang bukti dan lain sebagainya. Tadi saya juga sebetulnya secara apa ya umum saja menyampaikan bahwa memang mekanisme pengawasannya yang harus dipikirkan gitu ya. Tadi misalnya saya sempat bahas bahwa bagaimana keterpaduan dibangun antara penyidik dan penuntut umum misalnya dalam kaitannya dengan koordinasi di tahap pemeriksaan pendahuluan, tahap pra penuntutan misalnya. Saya sampaikan koordinasinya mungkin hanya sebatas apa ya administratif begitu atau apa formalitas dalam arti pelimpahan berkas perkara, tapi sebetulnya harus dibuka ruang komunikasi yang lebih bukan dalam rangka apa ya menambah kewenangan jaksa kemudian membuat polisi hanya sebatas apa pembantu jaksa dalam tanda kutip tidak, tapi yang saya maksud adalah di situ sebetulnya sedang berlangsung juga proses apa namanya kontrol ya, kontrol antar lembaga yang kemudian berjalan. Jadi bagaimana itu dioptimalkan di pra penuntutan misalnya salah satunya. Kemudian yang kedua di tahap pemeriksaan pendahuluan ketika proses itu sudah selesai, tadi saya juga sempat membahas bahwa harus ada juga mekanisme kontrol dari hakim. Misalnya kita sebagai negara peserta yang sudah meratifikasi ICCPR dan ada satu ketentuan yang saya lupa ya ketentuan pasal berapa nanti saya cek bahwa setiap orang yang ditahan dalam 1x24 jam itu harus dihadapkan kepada hakim untuk kemudian diverifikasi orang ini siapa, dugaan tindak pidana yang dilakukan apa, kenapa perlu ditangkap, kalau perlu ditahan ditahannya berapa lama, perpanjangan penahannya diperlukan berapa lama, itu semua dalam apa ya dalam pengawasan hakim gitu. Itu apa kerja-kerja yang ditawarkan walaupun tadi tidak lepas dari perdebatan karena kewenangan hakim juga jadi sangat besar ya, ada isu apa ketidakpercayaan publik dan lain sebagainya. Tapi itu salah satunya. Kemudian tadi bicara soal barang bukti, apakah akan dipisah dengan barang bukti dengan apa kontrol terhadap tahanan, itu juga tadi saya sempat sempat raise di salah satu apa bagian dari paparan saya. Nah, itu jadi sebetulnya kembali lagi ke mekanisme kontrol ya sebetulnya ya Mbak Rani dan teman-teman. Bagaimana itu dibangun dan diperkuat. Karena kalau yang sekarang terjadi dalam pra-peradilan itu kan dia post factum ya. Dalam artian sudah kejadian baru kita men-challenge. Nah, ada pemikiran bahwa itu dari sejak proses awal itu diupayakan untuk dikontrol. Tapi ya itu tadi, ini juga kalau kewenangan diberikan tentu harus diimbangi juga dengan pengawasan. Pertanyaannya siapa lagi yang mengawasi orang yang diberikan kewenangan lebih tadi kan? Nah, itu persoalan yang memang sangat kompleks. Kemudian berikutnya soal korban juga apa namanya? Saya lihat di panel berikutnya akan spesifik bicara soal keadilan restoratif. Sebetulnya semangatnya juga kan untuk keberpihakan kepada korban, tapi menarik judulnya diberi miskonsepsi. Jadi memang semangatnya adalah tidak hanya apa namanya offender oriented, tapi juga fokus kepada korban.
Tapi bagaimana ini juga dioptimalkan, kita juga perlu perlu skema ya, perlu panduan akan seperti apa gitu ya. Sehingga yang difokuskan tentu juga tidak hanya pelaku, tetapi juga korban ya. Bagaimana nilai-nilai itu kemudian juga bisa dimasukkan di dalam upaya pembaharuan hukum acara pidana nasional ke depan. Itu mungkin ya secara secara umum ya. Baik, terima kasih Bu Nifa. Rekan-rekan, berhubung waktu kita terbatas, mohon maaf saya harus mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Sehingga sampailah kita di sesi akhir, yaitu closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin diawali dari Bang Arif, lalu Bang Ihsan, dan Bu Nifa, dan ditutup oleh Bu Nifa. Pada Bang Arif, dipersilahkan untuk closing statementnya. Iya, sebagai penutup saya ingin menyampaikan bahwa RUU Polri ini sudah selayaknya kita tolak untuk dibahas, apalagi disahkan oleh DPR RI maupun pemerintah, karena secara prosedur sangat bermasalah, ya, mengabaikan partisipasi bermakna, prinsip demokrasi dan juga konstitusi, dan secara material substantif ini akan menimbulkan bukan hanya soal ini ya, tumpang tindih kewenangan, juga inefisiensi, tapi pada pokoknya ini justru akan menimbulkan masalah baru. Sejatinya pembuatan kebijakan publik mestinya menyelesaikan persoalan, menjawab kebutuhan ya masyarakat, di mana jelas tadi dalam diskusi kita kebutuhannya adalah memperkuat kontrol publik, ya, pengawasan kepada institusi kepolisian sebagai penegak hukum, ya, sehingga mereka bisa menjalankan tugasnya dengan transparan, akuntabel, independen, sehingga cita-cita reformasi yang melahirkan Polri dengan harapan Polri ini tidak militeristik, humanis, ya, dan menegakkan hukum dengan prinsip-prinsip rule of law ya dan juga hak asasi manusia itu betul-betul terjadi. Bukan hari kalau kalau sekarang kita lihat yang terjadi justru cita-cita itu semakin belok. Oleh karenanya penting untuk melakukan evaluasi kepada Polri ya dan reformasi Polri jilid 2 ya itu harus dilakukan. Ya, saya kira itu dan saya mendukung untuk KUHAP disahkan terlebih dahulu. Terima kasih, teman-teman semuanya. Baik, terima kasih Bang Arif, Bang Ihsan, mungkin. Closing statement saya setuju revisi Undang-Undang Polri, tapi tidak sekarang dan bukan ini substansinya. Itu saja. Saya mau mengajak teman-teman sebenarnya coba dibaca naskah akademiknya RUU Polri. Di halaman-halaman awal sebenarnya saya bacanya sangat sangat tertarik karena itu cukup memberikan banyak insight. Tapi di pas bagian kewenangan itu tidak ada penjelasan mengenai kenapa kewenangan ini diusulkan. Jadi mungkin usulan juga buat legislator ke depannya, ya justru yang penting itu adalah rasionalisasi dan landasan berpikir dari kewenangan yang mau diajukan. Apa dasarnya itu mau diajukan? Sehingga kita bisa sama-sama paham maksudnya, karena bisa jadi niatnya mungkin baik, tapi perumusannya yang kurang tepat atau bisa kita carikan solusi lainnya yang lebih tepat gitu. Jadi singkat cerita Undang-Undang Polri itu memang perlu direvisi tapi bukan seperti ini substansinya. Gitu, terima kasih Mbak Reni. Baik, terima kasih Bang Isan. Bu Neva, dipersilakan. Ya, kurang lebih sama ya sebetulnya. Apa namanya, untuk Polri yang lebih baik, yang lebih akuntabel, lebih profesional, mekanisme pengawasan yang perlu diperkuat. Ya. Jadi, kalaupun mau diubah, dan memang pasti perlu perubahan ya, karena sudah cukup lama undang-undang ini, tapi substansinya yang perlu kita cermati gitu ya. Karena berkaca dari kasus-kasus dan fenomena yang terjadi, tentu itu menjadi salah satu yang harus dipertimbangkan. Jadi bukan sebatas menambah kewenangan, tetapi juga memperkuat akuntabilitas. Itu jadi isu yang sangat penting gitu menurut saya. Dan tadi ya, bicara soal rancangan KUHP yang sedang berjalan, proses pembahasannya dalam rangka supaya sinkron, rasanya memang
pembahasan RUU Polri sudah selayaknya ditunda, jadi supaya tidak saling bertabrakan dan menjadi apa, jadi kontraproduktif juga ya. Jadi semangat kita kan untuk kemudian menyelaraskan, jadi rancangan KUHP dibahas, nanti baru kemudian RUU Polri menyesuaikan revisinya dengan beberapa catatan yang tadi menjadi apa, substansial ya dari teman-teman. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bu Neva atas closing statement-nya. Maka sampailah kita di penghujung acara. Sebelumnya, sebelum saya tutup, saya mau menginformasikan bahwa kami masih memiliki dua seri diskusi lainnya. Yang pertama akan membahas lebih jauh terkait dengan miskonsepsi keadilan restoratif dalam RUU Polri dan rekomendasi penerapan keadilan restoratif dalam RUU KUHP yang akan diselenggarakan pada besok hari, tanggal 27 Agustus pukul 10 pagi. Juga diskusi terkait dengan perbaikan RUU Polri dan pengaturan kewenangan kepolisian dalam hukum acara pidana yang akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 30 Agustus, pukul 14.00 WIB. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Arif, Bang Ihsan, dan Bu Neva, serta seluruh peserta, dan tak lupa juga kepada kakak-kakak juru bahasa isyarat yang telah membersamai kegiatan ini dari awal hingga selesai. Meskipun pembahasan RUU Polri dikabarkan ditunda barusan, tetapi kita harus tetap sama-sama mengawal proses dan isunya, dan menjadi penting untuk secara kolektif mendorong pembahasan RUKUHP dengan memperhatikan partisipasi publik yang bermakna. Baik, teman-teman, sampai bertemu pada diskusi selanjutnya. Selamat siang, terima kasih.